Hello, my name is Yuval Noah Harari. I'm a historian and I would like to talk to you about how we humans conquered the world. Humans have been around for millions of years. See that little group over there? They are our very distant ancestors. Their behavior looks kind of familiar, don't you think? But they weren't very different from gorillas, elephants, or birds. There was nothing special about these early humans. They were insignificant animals minding their own business in a corner of Africa. There was no sign that one day they would conquer and transform the whole world. This graphic novel explains how these insignificant apes acquired godlike powers and became the rulers of planet Earth. Selamat siang menjelang sore. Selamat bergabung kembali di acara buka buku Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia. Saya Andia, editor uh, buku sains dan nonfiksi KPG. Siang ini kita membahas satu buku yang sebenarnya udah kita sering bahas. Yaitu Sapiens, tapi sekarang Sapiensnya nya beda karena ini adalah novel Grafis, uh, sapiens, grafis sapiens dalam bentuk komik. Jadi, sesudah buku asli sapiens itu terbit dan sukses di mana-mana, termasuk di Indonesia. Terima kasih buat para pembaca. Mungkin beberapa di antara yang datang udah punya, uh, udah baca. Da, tapi sekarang kita bisa menikmati ulang sapiens dalam format lain. Format novel grafis kali ini kita. Akan ngobrol dengan dua orang yang istimewa, dua-duanya penggemar sapiens. Yang, yang jadi moderatornya adalah seorang aktor. Yang pertama kali kita lihat di layar kaca mengantarkan Dian Sastro ke airport. Rupanya, uh, Bung Dennis Adiswara ini bukan cuma aktor, dia juga penggemar berat buku-buku sains populer terbukti dia udah ngaku ke saya saya punya buku ini 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 terbitan KPG termasuk buku-buku yang kami terbitkan waktu sains populer belum ngetop jadi saya pikir uh, mas Dennis ini orang yang pantas untuk kita ajak ngobrol jadi untuk uh, sebagai moderator dan pembawa acara ini silakan mas Dennis Adiswara Terima kasih Mas Andi ya dan terima kasih juga buat teman-teman dari KPG. Halo semuanya. Apa kabar semua yang datang? Please sekarang juga supaya saya tahu kalian bukan bot ya, bukan homo robotensis ya. Tolong kalian para sapiens tulis halo juga di chat. Saya pengen lihat dan setiap homo sapiens yang saya lihat namanya ketik halo di situ akan saya sebutin namanya. Ayo, siapa aja nih? Oke, okay, di sini adalah Kuku Basuki Rahmat. Halo, tuh kan? Gua, saya bacain, saya bacain di sini. Ayo, para sepeds mana? Atau kalian sudah punah? Jangan-jangan ya? Cuma kita doang yang di sini. Ada Nino Killing juga. Salam meong. Wow. Oke. Okay. Nadia. Terus habis itu ada Herlianto. Gitu. Ada siapa lagi? Ada juga yang di Q&A. Oh. Halo juga ada Aditya Bagusiat Miko dan Ramahuda dan Mahmudin Basar yang sudah naruh pertanyaan. Bagus, 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 bagus. Pak, ada pertanyaan duluan. Oke, teman-teman. Saya juga mau sedikit curhat nih sebenarnya ya. Dahulu kala ketika saya lagi jalan-jalan di Gramedia, saya tuh tertarik sama buku terbitannya KPG yang ini nih. Nih. Judulnya Filsuf Jagoan. Dan ini formatnya komik. Kenapa saya waktu itu langsung beli tiga-tiganya? Karena gini, saya itu adalah orang yang paling, ya gimana ya, di rap, kalau rapotan di sekolah itu pasti orang tua saya selalu dipanggil. Rapot saya selalu merah gitu loh. Tetapi, ya, tetapi saya di dalam hati kecil saya itu selalu, selalu punya, punya kegelisahan yang mungkin dirasakan oleh teman-teman semua. Andai buku pelajaran itu tidak boring, andai guru saya tidak membosankan, dan andai, ya, andai materi ajar itu bentuknya komik atau animasi atau bahkan film. Karena dengan, dengan medium audiovisual atau bahkan visual sekalipun seseorang bisa bisa menyerap informasi dengan lebih baik. At least menjadi pancingan awal sebelum ia bisa masuk lebih dalam lagi terhadap uh, materi yang sedang ia dalami gitu. Dan begitu ada buku Filsuf Jagoan udah saya sikat gitu, saya sikat. Sampai-sampai saya waktu itu bilang sama Mbak-Mbak Gramedianya Mbak tolong nomor telepon saya adalah ini Uh, tolong kasih tahu ke orang-orang ya para penerbit Saya mau yang kayak gini terus gitu Akhirnya uh, tahun demi tahun saya baca komik uh, Niels Bohr Terus habis itu juga ada komik peradaban Dan tahun lalu ketika Yono Harari Mengumumkan bahwa dia bikin Sapiens A Graphic History Saya tidak lagi request ke KPG Saya ultimatum Sampai lu gak nerjemain ini gue gak cinta lu lagi. Karena apa teman-teman? Karena apa teman-teman? Ketika saya baca buku ini, versi bahasa Inggrisnya, saya menemukan cerita. Bukan tentang ilmu lagi ya. Bukan cuma hanya ilmu saja. Saya menemukan cerita. Dan seperti yang kita tahu, cerita itu bisa melibatkan para pembacanya untuk masuk lebih dalam lagi. Bisa lebih lebih terlibat lagi. Walaupun kata orang pasif, tapi secara aktif kita di pikiran kita, itu bisa lebih lebih apa ya lebih seperti berpetualang gitu loh bisa nyerap informasi bisa juga berdebat sama diri sendiri ataupun kita juga berdebat sama orang lain yang baca buku ini atau yang paling sering sama yang nggak baca buku ini <laughs> dan ngomong-ngomong tentang kenapa kita bisa sampai segitu masuknya ya segitu masuknya sama format komik gitu loh kalau kita belajar sesuatu atau format visual lainnya gitu di sini sudah ada tamu kita, Dokter Yohasan. Halo, Dokter. Halo. Nah, Dennis. ini dia. Ini ini senang sekali loh bisa ketemu online begini karena sebelumnya kita juga ketemu online <laughs> tapi text based doang. Sekarang <laughs> text, kita text visual. Oke, Dok. Lagi sibuk apa Dok sekarang, Dok? Ya gini-gini aja sibuknya ya sibuk. Ya, kesibukan saya kan cuma tiga. Gitu. Apa tuh ya, dok? Enggak ya eh, ngajar operasi riset ya cuma tiga itu. Oke, tapi di sela-sela waktu <laughs> pasti baca buku sapiens juga kan. Oh iya, ini ini ya seperti yang tadi uh, disampaikan tadi. Ya. Tadi di apa di disampaikan saya juga dapat buku ini pada saat setelah ada di, diumumkan terbit ya buku berbahasa Inggris ini. Saya mendapatkan 10 hari setelah dirilis nah, Saya 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 awalnya apakah bisa ya di apa namanya dibuat uh, komik dalam waktu yang yang, yang pendek karena uh, sapiannya hari-hari ini ceritanya panjang gitu yeah. dari awal Big Bang sampai akhirnya terus kemudian uh, pemisahan besar nanti. Ya. Nah hmm. yang terjadi adalah memang ini adalah volume satu <laughs> nanti masih ada volume berikutnya ini oh, ada volume okay. satu. Ini volume satu ya yang yang dalam bahasa Inggris yang dibawa itu tertulis volume satu yang 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 versi KPG tidak dicantumkan volume satu tapi ini memang masih berhenti di tengah-tengah pada saat manusia itu kemudian menjadi pembunuh berantai antar benua <laughs> yang okay. dari dari awalnya dia itu adalah uh, ra yang tidak bermakna di mm -hmm. di Sahara ya di, di Afrika, di sabana. Terus kemudian dia melompat menjadi pemuncak rantai makanan. Nah, itu itu berhentinya berhentinya buku bu, apa di buku ini adalah pada saat bagaimana manusia itu menjadi pembunuh berantai antar benua. Wah, Jadi, masih masih panjang ini ceritanya komik kita ini. Iya, masih setengah ya. Kalau jadi, kalau di versi buku teksnya, ini baru mencakup setengah buku ya, dokter. Sepertiga, ya? kayaknya bahkan sepertiga, masih, sepertiga itu. masih oh. panjang lagi ceritanya, terutama nanti kalau kita berbicara mengenai revolusi, revolusi berikutnya, di mana hmm. ada revolusi, revolusi industri, terus kemudian menjadi, kemudian berbicara mengenai revolusi ilmu pengetahuan itu itu akan panjang ceritanya dan mungkin mungkin kalau mau mau lebih bagus lagi mungkin bisa jadi tiga komik lagi itu iya supaya nggak nggak ada yang dikurangi intisarinya ya doknya. iya betul ya nah dok aku juga pengen tanya nih mungkin ini juga mewakili sebagian besar teman teman yang mungkin belum beli ya tapi sudah nonton acara ini gimana nih apakah sapiens grafis ini adalah spesies yang sama dengan versi versi buku teksnya gitu. Iya. Mm -hmm, yeah. Karena kalau kalau menurut saya sih agak beda ya gitu. Selain bedanya tadi mungkin di, di bisa terbagi dalam beberapa volume atau beberapa bagian mm -hmm, gitu sih. Mm -hmm. Bedanya di mana uh, selain gambar? Yang volume? pertama, yang pertama. Idenya sih sama, idenya sama bahwa menjelaskan bagaimana manusia itu itu kumus dalam hal ini mm -hmm. mulai dari Big Bang tetap tetap uh, tetap harari menjelaskan sejak Big Bang ya di di apa mm. di di buku ini di awal-awal dia menceritakan timeline waktu mulai dari Big mm -hmm. Bang sampai sekarang sama hanya saja mm -hmm. memang uh, pembaca novel pembaca narasi panjang dan pembaca komik itu memang punya karakter yang berbeda sehingga mm. perlu sentuhan-sentuhan khusus pada komik itu supaya dia menarik minat Atau bahkan memberikan pengertian kepada pembaca komik Karena pembaca komik dan pembaca novel itu Itu dua spesies yang berbeda Wah ini hati-hati nih Kalau misalkan pembaca novel sama pembaca komik ini ada yang nikah Sampai anaknya nggak bisa berpanak pinak lagi Ini bahaya nih kita, kita bisa di stop nih hari ini nih Nyumpain orang nih Iya ya, karena Sa saya juga penggemar komik gitu ya. ya. Komik apapun sampai komik anime yang yang, yang komik anime Jepang yang baru-baru saya juga baca. Oh, baca apa? Ya. Ayo. Baca. baca. Apa? Ya, kita baca bahasa pian dulu aja deh. Besok nah. kita bahas <laughs> <laughs> Eh, siapa tahu ada teman-teman wibu yang sedang datang dan ya. mereka langsung wah, sesama wibu gitu kan. Uh, ya, ini uh, saya penggemar komik juga dari awal komik-komik klasik seperti DC Marvel komik ya yang yeah. komik Marvel. Nah pada saat misalnya cerita tentang Superman ya Su Superman SJ-nya Superman SJ novel dengan Superman is dead yang ada dalam komik DC itu sangat berbeda penampilannya. Jadi hmm. uh, yang yang kita tangkap itu berbeda hanya saja idenya ya sama Superman mati itu ya, hmm. sa sama dengan komik yang ini. Pada awal misalnya memang Yuval uh, tampil sebagai narator di komik ini gitu ya. Yeah. Yuval Hari, tampil sebagai narator, mencoba menjelaskan uh, yang namanya evolusi itu secara populer seperti apa, misalnya mm -hmm. di awal-awal itu bagaimana dia misalkan menjelaskan sekitar tiga juta tahun yang lalu ya atau ada seekor kera yang punya mm -hmm. <coughs> yang punya anak uh, yang punya anak Uh, anak anak perempuan dua yang satu menjadi nenek moyangnya uh, nenek moyangnya simpanse yang satu jadi nenek moyang kita. Yeah. Itu itu ini gambar ini gambar satu gambar ini itu sudah mewakili tiga halaman dari bagaimana menjelaskan asal-usul di mana nenek moyang ya common ancestor nenek moyang kita bersama antara homo sapiens dengan Simpanse uh, dengan, dengan simpanse gitu mm -hmm. sama kalau pada saat uh, di kome ini menjelaskan bahwa kita setidaknya pernah hidup dengan lima homo yang lain mm -hmm. dari genus homo gitu, homo neanderthal, homo erectus, homo denisovan, homo floresiensis dan homo luzonensis hanya saja pada saat buku sapien itu ditulis tahun seribus, eh, 2011 Homo Luzonensis belum ditemukan. Humuluzonensis oh. itu kita men, kita ketemu Humuluzonensis itu tahun 2018. Jadi tahun 2011 pada saat pertama kali uh, buku sapian ini dicetak itu belum ada Humuluzonensis yang ditemukan. Baru baru dua tiga tahun yang lalu. Nah di buku ini di novel eh di komik kita sekarang ini disebutkan ada yang namanya Homo Luzonensis gitu. Nah, hmm. ya, selalu ada ada yang baru karena memang ee, kalau buku science setiap kali cetakannya diubah ya mesti ada yang baru kecuali buku dongeng. Buku dongeng ya enggak enggak coba gitu. Iya dong. Kalau buku dongeng ya itu-itu aja. <laughs> Nanti soalnya oh ya dantar aja ngomongnya. Oke. Okay. <laughs> mau nanya dong, mau nanya dong, Dok. Gitu loh, Boleh. ini berarti udah jadi alasan utama ya. Kenapa? Eh, apa ya? Seven's Graphics ini juga harus dimiliki, bahkan kepada teman-teman yang mungkin sudah pernah punya atau pernah baca versi teksnya ya, karena oh. ada update-update tersebut gitu loh, dan ada pemaparan-pemaparan visual yang mungkin bisa lebih jelas gitu loh untuk bisa dimengerti. Tetapi kalau misalnya kita tarik balik. Sedikit, sedikit gitu Di tahun 2011 itu apa yang membuat Buku Sapiens ini Populer gitu loh Apa yang membuat buku Sapiens ini populer Baik di dunia maupun di Indonesia Ya uh, Kalau kita bicara mengapa Jawabannya hanya satu sih kebetulan aja hmm. Hanya saja faktor-faktornya Faktor-faktornya adalah Pada saat Awal-awal tahun 2000-an Itu banyak buku-buku populer Mengenai menjelaskan Uh, asal usul dan perkembangan uh, kita ya waktu itu ada ada Jared Damon yang menulis tiga seri uh, Guns and Steel terus Gun kemudian and Steel. Uh, terus kemudian uh, The Word until Yesterday dan kemudian kolaps itu ini seolah-olah tiga buku ini dirangkum oleh Harari menjadi satu di buku sapiens Gitu ya nah Penjelasan Harari, Harari sendiri menjelaskan secara storytelling ya, Story, storytelling. Dia seperti mendongeng gitu. Jadi uh, waktu pertama kali saya baca bukunya Harari yang kebetulan pertama saya punya itu adalah yang berbahasa Ibrani. Gitu. Itu saya ini 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 bagus banget itu. Kalau mendongeng si Harari ini ya, dia itu historian tapi storyteller yang bagus dia ya, bisa uh, uh, dia ini menjelaskan menjelaskan sesuatu yang kalau Jared Demen pun Jared Demen itu mencoba berbahasa populer tetapi hal-hal teknis pun tidak dilepaskan oleh Jared Damon. jadi bukunya Jared itu meskipun populer adalah buku yang berat untuk dibaca beda dengan sapien sapiens ini tidak satupun poin yang disampaikan oleh Jared itu ya itu terlepas meskipun disampaikan hari-hari secara santai gitu ya. ya tidak sedetil apa yang disampaikan Jared di buku Ganjem and Steel dan uh, the, uh, the what after yesterday kalau gitu. itu dia jelaskannya itu uh, uh, step by stepnya itu jelas cuma Harari itu memberikan gambaran besarnya hanya semua tangkap dengan gaya bahasanya yang mendongeng itu yang 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 membuat uh, orang itu jatuh cinta sih dengan tulisannya Harari meskipun ya mereka tidak merasa bahwa mereka itu lebih nyaman atau lebih gampang menerima kalau baca punya Harari ketimbang membaca bukunya Jared Diamond. Bukunya Jared hmm. Diamond itu berat gitu ya. Ada yeah. 350 halaman itu dan cuma sedikit, 360 sekian dan 80 an. Nah, uh, the word until yesterday itu juga sama, kolaps juga sama. Nah, bagaimana uh, Jared menceritakan kolaps yang hampir 400 halaman itu terus kemudian disingkat oleh Harari hanya dalam dua bab ini 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 hal yang luar biasa yang di luar kebiasaan bahwa yang namanya yang buku-buku sains meskipun sains populer itu terus kemudian ditulis dengan storytelling itu yang itu faktor utamanya sehingga semua orang bisa bisa menikmati dengan gampang. Oke, ya itu sih yang saya rasain juga sih gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri spesifiknya gimana dok? gitu. Selain memang gampang gitu ya. Selain memang ini mudah. Karena kita mengingat di Indonesia sendiri ini kayaknya nih ya, kayaknya nih orang-orang tuh ngeliat buku sepin sini kayak tebal, berat. Bahkan kemarin tuh di Twitter tuh sempat ada dan beberapa sosmed sempat ada ibu-ibu <laughs> yang menyarankan kalau mau apa namanya? Kalau mau PDKT, coba baca buku Homo Deus aja gitu kan, tapi itu malah diserang sama orang-orang banyak gitu. Aku, aku mikirnya kenapa diserang gitu loh? Dia kan bagus gitu kan, itu lucu ya. banget kemarin gitu. Kalau misalnya ya, kalau kita bicara lagi buku, ya memang, memang saya, saya juga baca sih itu yang di, di Twitter itu. Uh, kalau untuk sepik-sepik, kita pakai baca, baca Homo Deus itu ya memang nggak umum sih ya kalau ya kalau misalkan Mas Denis kan Mas Denis memang orang yang nggak umum gitu jadi <laughs> ya, makanya. Ini, kita kita ini orang-orang yang nggak umum itu membahas membahas buku beginian orang itu kalau begini itu membahas buku-buku religius kita membahas buku sapian tapi tidak apa-apa memang eh uh, sapian sendiri ya uh, ada ada kejadian-kejadian unik pada ada saat buku sapien itu terus kemudian dilanjutkan humudeus itu muncul. Ada diskusi-diskusi di seluruh Indonesia itu. Ada wow. yang dari Makassar, ada yang di Malang itu. Mereka seperti sporadis tanpa dikomando. Itu mereka mengadakan diskusi buku ini itu di Makassar gitu ya, di Bandung itu. Nah, kenapa? Karena memang buku-buku Buku Sapiens itu ya yang hmm. yang yang awal ya tahun 2012 diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 2013 diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu. Itu memang enak dibaca, gampang dibaca. Dan hmm. kemudian banyak orang yang oh ternyata evolusi itu begini ya gitu-gitu. Yeah. Oh ternyata begini ya. Oh, oh ternyata kita itu tidak satu garis misalkan dari nenek moyang kita yang mirip monyet itu ya. Hmm. Mirip monyet itu terus kemudian sampai sekarang sehingga dengan bukunya Harari itu kita kalau dibaca aja kita paham bahwa sebetulnya monyet itu bukan nenek moyang kita gitu semua hmm. nenek moyang itu bukan nenek moyang kita hanya saja monyet-monyet yang ada sekarang dengan kita itu pernah punya satu nenek moyang yang sama dan nenek moyang itu lebih mirip mereka ketimbang kita gitu iya yeah. itu itu yang di, di, disampaikan Harari secara mendongeng gitu dan dan uh, hmm. bagaimana dia menjelaskan bahwa yang namanya kera-kera di zaman purba 6 juta tahun yang lalu lima juta tahun yang lalu gitu, itu itu hmm. bukan monyet itu itu nenek moyang bareng antara kera-kera sekarang dan monyet-monyet sekarang itu punya nenek moyang yang sama gitu. Nah hmm. gambar yang seperti di belakang saya ini Nah itu gimana tuh? Nah ini ya gambar <laughs> yang di belakang saya ini seringkali menjadi gambaran gambar atau uh, ilustrasi evolusi, tapi di, bu, di komiknya kita ini komik yang kita bahas ini juga diberitahu gambar yang di belakang ini uh, memberikan apa namanya salah pengertian, misleading gitu, mm -hmm. ya misleading seolah-olah nenek moyang kita ini ya monyet ini gitu, yeah. ya. Padahal ini aku banget nih yang di sini. <laughs> <laughs> itu itu itu, itu mo monyet kita monyet monyet yang sekarang ada enggak bakalan pernah berevolusi jadi manusia bukan dan net yang 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 benar adalah monyet monyet yang ada sekarang dan kera kera yang ada. Nah ini ini kera dan monyet itu beda ya itu. Ah, kera, ya. kera dan monyet itu beda. Kalau yang monyet itu yang punya punya apa namanya ekor panjang, makaka itu. Itu mm -hmm. itu monyet gitu ya. Mm -hmm. Tapi kera itu adalah ya kita ini bangsa kera itu mm -hmm. tip manusia ini adalah homosapiens ini degretif. Ekornya nggak ada itu, Enggak ya. ada. Nah, degretif kera-kera besar ini selain manusia, selain sapiens apa yang sekarang masih ada? Ya gorila. Simpanse, bonobo, hutan, itu adalah kera-kera besar. Kita hmm. masuk dalam satu famili kera besar. Kita hmm. masuk dalam urdu yang lebih besar lagi, urdu primata itu. Nah, primata itu bukan hanya monyet, bukan hanya kera, banyak primata-primata lain yang non kera dan non monyet itu ada gitu ya, primata. Ya. Nah, nah, kita masuk dalam urdu primata. Kita masuk dalam kelas mamalia gitu. binatang menyusu gitu ya. Kalau yang ya. menyusu kan cuman cewek, kalau menyusu semua gitu. Oke. Betul gitu. Teman-teman, ya, ayo kan? jangan mikir yang macam-macam. Tapi ini benar loh. Ini ranah ilmiah, guys, ya. Tolong. Ya. Itu binatang menyusu Nah, Yang disampaikan sekarang memang iya. Mungkin-mungkin saja enggak banyak juga. Masih banyak yang yang belum baca itu bukunya Sapien dan Homo Betul mm -hmm. itu. Kalau ya. memang baca, memang betul sih itu tulisan harari itu bisa dipakai nyepik, memang dipakai dongeng, dongeng. Kayanya iya, dongeng, betul. Jadi yang disampaikan Mbak Mbak di Twitter itu, ya memang ada benernya kalau memang bagaimana dia mendongeng, mendongengkan sebuah uh, apa namanya uh, kejadian ilmiah, terus kemudian disampaikan dengan nyepik dengan gaya berdongeng mungkin sambil duduk-duduk di Starbucks juga si cewek terlengang melongo-longo ya. Ini ceritanya kok bagus bener. Kalau seandainya cowok menceritakan uh, ada cowok terus ber bercerita menyampaikan hal yang ditulis oleh Harari kepada orang yang disukai entah itu cowok entah itu cewek itu mungkin bisa tergagum-kagum dengan gaya bahasa Harari itu. Mm -mm juga yes. ya gitu. yes akhirnya itu dia ya si buat <laughs> uh, mbak-mbak yang di Twitter waktu itu Anda mendapatkan dukungan dari Dokter Hasan <laughs> dan uh, aku juga mumpung di tangan kunya lagi ada sapiens, kalau kalian sudah punya bukunya dan lagi menikmati diskusi ini nih ada di halaman berapa nih dua iya iya ini nih Daripada ya. yang begini, lebih tepatnya seperti ini, gitu loh. Ya, ya. karena kita masih satu kerabat, gitu. Ya, satu kerabat, jadi monyet-monyet yang ada sekarang, terus kemudian dan eh, ada ada penjelasannya. Penjelasannya itu tidak melompat seperti dari ini ya, seperti ini yang yang ada di belakang saya ini melompat dari dari satu satu bentuk ke bentuk lain. Mm -mm. Yang dijelaskan mm -mm. adalah sama kalau ditanyakan terus manusia pertama itu siapa itu ya. itu kalau ditanya begitu jawabannya nggak ada itu hmm. tidak ada itu sama aja dengan pertanyaan kapan tanggal berapa jam berapa mas denis ini berubah dari anak-anak jadi remaja ayo jawab Enggak ada gitu. pasti ada yang jawab pada saat sunat gitu enggak juga enggak <laughs> juga kan sunat gitu ya? agak telat saya nah, tapi kalau kita melihat fotonya Mas Denis waktu umur lima tahun dibandingkan dengan fotonya Mas Denis umur 13 tahun ini kelihatan ini Denis anak-anak ini Denis remaja tapi kalau ditanya kapan Denis ini berubah dari anak-anak jadi remaja ya enggak nemu tiap kali bangun pagi Mas Denis ngaca yang dilihat adalah Mas Denis kemarin gitu setiap iya. kali setiap pagi ngaca itu nggak melihat perubahan, tapi kalau kalau melihat Pak, usia mas jenis yang lima tahun difoto dengan umur 17 tahun, nah kelihatan bedanya ini jenis sana anak ini dari remaja, itu evolusi juga seperti itu. Jadi kalau ditanya kak siapa homo sapien pertama, yang enggak ada itu, hanya saja sekitar 300 ratus sampai tiga ribu tahun yang lalu sudah ditemukan individu-individu yang ciri-cirinya cocok dengan rumus sapien ini gitu. Hmm. Itu 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 disampaikan oleh Harari juga kan dan okay. dari gambarnya Harari itu menjelaskan. Ya, nah, Harari juga menjelaskan bahwa yang namanya gambar-gambar yang seperti yang di belakang saya ini seringkali menyesatkan gitu. Masalah-olah-olah yang namanya apa namanya uh, evolusi itu perubahan bentuknya itu kelihatan seperti ini. lompat uh, antara misalnya antara 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 Homo erectus dengan manusia modern ya Homo erectus dengan Homo Sapiens itu itu terpaut satu dua juta tahun itu hmm. dan dua juta tahun itu bukan waktu yang pendek dan itu berubahnya pelan pelan sehingga Homo erectus Homo erectus itu kalau ngaca tiap hari yang nggak lihat gitu ya jadi gambarannya seperti gini Mas Denis. Yes. Kalau misalnya Mas Denis sekarang difoto dengan bapaknya Mas Denis ya, foto yes. jejer gitu. Uh -uh. Ya manusia sama, Pak. Enggak ada Betul. bedanya. Dengan mbahnya yes. ya sama. Dengan yes. buyutnya sama, dengan cangga sama, wareng, udeg-udeg, gantung sewur, getepuk bosok, geprak sente itu itu ya sama semua itu kalau generasi itu ya. Kalau dijejer mm. 100 generasi enggak ada bedanya. Tetapi kalau 250 juta generasi dari kita Fotonya mirip ikan Ini gitu. nenek moyang kita bersama yang namanya 250 juta generasi yang lalu itu Di 250 juta generasi Ikan kita ini gitu. Jadi kalau gambar fotonya Mas Denis, terus bapaknya Mbak Boyo, Cangga, Wareng hmm. Gantung Sewur sampai 250 juta generasi Yang di ujung sana ikan Itu Nah, hmm. nah itu yang menggambarkan jadi kalau misalkan dari ini dari uh, nenek moyang kita yang mirip monyet ini terus melompat ke manusia ini hmm. ini perlu jutaan generasi ya kalau dijejer jejer nggak kelihatan perubahan bentuknya itu maksudnya Harari di buku yang ini gambar yang di belakang saya itu seringkali menyesatkan misleading. Oke okay, oke. Okay. Nah kalau misalkan teman-teman pengen tahu tentang ilustrasi foto saya terus habis itu ada bapak nyambahnya dan segala macam, coba dicari salah satu bukunya KPG juga The Magic of Reality. Nah itu ada, okay, itu, betul. Oke, itu ada. Gitu. Uh, Richard Dawkins ada, betul. Ya, itu banyak gambarnya juga. Walaupun bukan komik, tapi itu juga iya, banyak iya. gambarnya juga, betul, gitu. Betul, iya. Dan juga mengandung banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang wow gitu mungkin ya dan bisa dijadikan sebagai Bahan obrolan pada saat nanti teman-teman bersilaturahmi saat Lebaran. <laughs> ini gitu. bayangin aja ya silaturahmi saat Lebaran cerita mm -hmm. soal homodios sama sapien keren kali ya? Wah itu keren <laughs> banget gitu loh. Pokoknya homo dan pada saat PDKT terus pada saat Lebaran Magic of Reality dokins, gitu aja. Ah, Wah, keren. Okay. Wah benar-benar saya ini jadi apa keren. ini? <laughs> itu keren sih tapi itu keren sih keren 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 oke okay. sekarang saya pengen tanya juga dok ini kan kita ya. uh, apa namanya ngomongin tentang komik sapiens ini kan dan saya juga ya. udah baca bener-bener dari tadi tuh uh, apa yang dibahas sama dokter ini juga juga dibahas juga terutama di halaman-halaman awal nah sekarang saya pengen tanya gitu loh kenapa sih penting kita harus mempelajari tentang asal usul Uh, nenek moyang umat manusia ini kenapa sih harus kita pelajari gitu? Kenapa sepenting itu? Hmm. Kan udah jauh, mereka udah udah, ya, ya. udah berubah gitu loh. Ya, uh, Harari, I, Harari itu ide yang dijelaskan oleh Harari itu adalah ide Jared dan Dawkins sebetulnya ya. Hmm. Bagaimana? Kenapa sih penting nggak sih kita itu memahami terus kemudian memahami secara ilmiah lo ya itu? asal usul itu ya. Kalau kalau diceritakan kan ya eh, setiap eh, setiap kebudayaan gitu ya. Setiap kebudayaan, setiap ras, setiap suku itu mempunyai cerita tentang asal-usulnya itu. Ya, kalau misalkan dijelaskan kalau misalnya orang-orang eh, Maori, orang-orang Selandia Baru itu eh, dulu itu ada soal kadal gitu ya. Jadi asal muasalnya itu kadal itu kadal raksasa itu itu asal usulnya itu nah ada yang lain berbeda lagi asal usulnya kalau orang Jawa ini asal usul kehidupan itu karena semua sudah pada mati wayang-wayang itu tinggal togok sama semar gitu ya mereka nggak bisa mati dua orang ini itu ya cekik-cekikan saking saling mencekik wo, saling berantem nggak bisa mati akhirnya dua orang naik ke puncak gunung Mahameru terus mereka berangkulan menggelundung bareng ke bawah dan akhirnya sampai bahwa jadi telur ya, semar jadi Semar itu dari kuning putihnya togok jadi kuningnya ini asal usul versi Jowo itu ya tak nah eh, sekarang ini sekarang ini kan pada saat pengetahuan ilmiah nah di di, di bukunya di bukunya Homodius eh, ya di, di buku Homodius dan di apa di di Humudeus itu disebutkan Bagaimana orang-orang dulu itu memahami pengetahuannya, gitu ya? Memahami pengetahuannya, pengetahuan yang disebut tahu itu nggak penting bener, gitu ya? Jadi pengetahuan orang dulu itu bukan masalah bener atau salah, masalah memuaskan atau tidak, itu ya. Iya itu itu. Jadi kalau orang pengen tahu tanya itu, itu nggak penting bener apa salah, yang penting puas, gitu ya. Misalkan misalkan ada orang anaknya empat panas itu ya dibawalah ke pendeta pak pendeta itu ini kenapa anak saya panas oh kamu kurang beriman Loh sudah itu 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 pengetahuan bagi mereka itu pengetahuan mereka, bagi mereka ya pengetahuan. zaman dulu ya Jadi, iya dari sumber pengetahuan manusia itu selama selama uh, ratusan ribu tahun itu bukan masalah benar atau salah masalah Oke. puas atau enggak pengetahuan itu nah Oke. pengetahuan sekarang adalah pengetahuan ilmiah yang bisa dikonfirmasi konfirmasi bisa diobservasi nah kalau begini jawaban-jawaban mengenai asal-usul Ya harus sesuatu ya. yang bisa dikonfirmasi difalsifikasi terus kemudian hmm. diobservasi gitu ya nah itu itu kenapa terus kemudian apakah perlu sih kita ini mengetahui asal-usul nenek moyang kita gitu karena pertanyaan ini sering diajukan, dari mana asal kita gitu. Tentu saja ada jawaban-jawaban ilmiah, ada jawaban-jawaban yang enggak ilmiah gitu. Nah, memang dulu ya, ini si siapa namanya Harari kan mengatakan ya, kalau Harari membuat 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 membuat, membuat klasifikasi itu bahwa pengetahuan-pengetahuan tradisional itu nilainya adalah Nilai dari pengetahuan tradisional itu hasil kali dari teks suci dan logika gitu. Kalau kita berlogika enggak pakai teks suci, hasilnya nol, enggak bakal diterima gitu. Kita berlogika, dasarnya apa? Enggak ada dari teks suci. Teks suci itu ya macam-macam ya, lontar, primbon, tak apa ya, kitab suci apalah gitu ya. Mm -hmm. Jadi orang itu selalu yang namanya pengetahuan tradisional itu ada nilainya adalah hasil kali dari uh, teks suci dan logika itu. Kalau hmm. berlogika tanpa ada dari teks suci hasilnya ya nol. Gitu. Atau hmm. teks suci nggak dipakai logika ya nol juga. Gitu. Itu adalah yang tradisional. Sementara pengetahuan ilmiah adalah hasil kali dari data ilmiah plus hitung-hitungan matematika. Gitu. Ada hmm. data nggak dihitung ya nggak ada nilainya. ya terus ngitung-ngitung matematik tanpa data juga nggak ada nilainya. Nah itu adalah perbedaannya. Nah yang dulu itu teks suci entah itu teksnya itu apa, entah dari suku apa, entah dari alinujum yang mana yang nulis itu. Kalau dia nulis terus kemudian orang-orang berikutnya itu menafsirkan, melogika logika kan tulisan alinujum nujum itu. Nah itu yang jadi misalkan orang Jawa primbon betal jemur ada makno itu ya. Itu kalau Artinya? kita nanya, nah, itu ada ada primbon-primbon bahasa Jawa itu primbon Jawa itu yang paling terkenal itu jenisnya itu primbon betal jemur ada makno itu ya. Nah, kalau kita tanya ke orang tua dulu, ini kenapa ini? Terus dia bukalah itu primbonnya. Nah, dia kemudian melogika logikakan primbonnya itu menjadi sebuah pengetahuan Dan pengetahuan kita ini ratusan ribu tahun tidak disaran, tidak didasarkan pada pada data-data ilmiah ya hmm. kalau dulu kita pengen tahu ya tanya datangnya kemana kepala suku Ali Nujum, ya dukun gitu ya hmm. pendeta ini orang-orang yang paling anti bilang tidak tahu Sampai tanya apa aja jawabnya ada meskipun ngawur itu tapi ya enggak apa, -apa itu orang yang tak datang ke Ali Nujum datang ke pendeta itu kalau dijawab itu entah jawabannya itu benar atau salah yang penting dia puas pulang itu jadi pengetahuan yeah. itu tidak selalu ilmiah memang. Jadi ya pengetahuan itu ya itu tadi makanya ada pengetahuan ilmiah. Jadi ilmu itu bukan hanya ilmu yang ilmiah, ilmu ilmu itu pengetahuan itu. Ya itu tadi ada yang tidak masuk akal tadi ya. Ya ilmu juga itu, ilmu yeah. klenik namanya. Yeah. <laughs> itu. Tapi okay. manusia jangan lupa ya, Mas yeah. manusia, bahwa ini kenapa? cerita-cerita narasi-narasi yang tidak masuk akal ini bisa dipercaya, justru narasi ini yang membuat manusia itu melompat dari di rantai di medio rantai makanan menjadi hmm. pemuja rantai makanan. Jadi hmm. jadi ini adalah sebuah keniscayaan ada konsekuensi dari melonjaknya manusia atau meningkatnya manusia yang tadinya dari binatang yang tidak bermakna di padang savana Afrika itu terus mm -hmm. kemudian sekarang menjadi sekarang seperti ini mm -hmm. ya limbahnya ya yang begitu-begitu tadi itu. Ya. dan ya. ini juga kayaknya penjelasannya bakal bakal lanjut ke pertanyaannya dari Oldina Hutauruk ya okay. dia nanya katanya bagaimana bisa dari Homo Sapiens tersebut mampu berkembang sampai se seperti manusia di era sekarang ya yang dapat dikatakan okay, sebagai ya. penguasa dunia ini kayaknya nyambung nih sama penjelasannya ya, ya. dokter barusan uh -uh. Jadi kalau kita bicara manusia ini, manusia ini kalau secara fisik gitu, lemah banget itu. Hmm. Kita manusia ini berantem sama saudara kita yang sesama kera dengan simpan lah satu lawan satu kalah kok kita, gitu. habis kita, itu. kita berantem sama serigala itu, udah kita nggak ada apa-apanya. Tetapi sekarang gitu ya cukup dengan gitu dengan 40 homo sapien, mereka bisa membunuh ratusan bison. Cukup dengan 40 homo sapien. Ya. Bisonnya diapa? Kalau bisonnya, bisonnya, digiring ke tebing, terus kemudian dilempari batu dari atas. Gitu. Oh. Dan itu itu disebutkan di bukunya Harari ini disebutkan di bukunya Harari ditemukan satu tebing itu apa banyak apa namanya uh, apa bangkai-bangkai bison yang ya itu digiring di, di, ngarai itu rame-rame hmm. terus dari atas dibunuhin Nah itu kemudian dijadikan bahan makanan persediaan makanan bangsa Indian sekitar 20.000 ribu tahun yang lalu itu, hmm. itu itu sudah mulai dan mereka menjadi pembunuh berantai di mana-mana kenapa bison bisa geprek ya? Nah, ya bison geprek oh, iya. Nah, kenapa dengan bisa demikian? Itu juga di, di, di komik kita ini disebutkan bagaimana akhirnya uh, Homo sapiens itu mengembangkan bahasa. Gitu. Kenapa bisa mengembangkan bahasa? Itu karena kita berhasil atau ya secara kebetulan manusia itu akhirnya memanfaatkan api itu dengan optimal api itu hmm. api tanpa api ya tanpa api homo sapiens itu homo uh, sapiens itu perlu hmm. waktu 5-8 hmm. jam sehari mengunyah untuk melanjutkan kehidupannya hmm. ada yang bilang sampai 10 jam ya jadi tanpa api itu misalnya kalau kita tanpa api makan daging itu kan ngunyahnya harus lama yeah. gitu. jadi Sehari manusia itu memerlukan waktu 5 sampai 10 jam untuk melanjutkan kehidupannya, harus mengunyah. 5 sampai 10 jam sehari. Tapi dengan api yang di apa di, dimanfaatkan cara maksimal optimal, manusia hanya perlu mengunyah 2 sampai 3 jam sehari gitu. Hmm. untuk apa? Yang rumpi gitu. Kenapa mengembangkan rumpi? Nah, nganggur ngapain terus? Ya, nganggur itu ya. Nganggur duduk bareng gitu. Bayangin aja kalau nenek moyang kita dulu makan sambil mengitari api unggun. Apa yang dilakukan? Ngobrol lah itu. Oh, Ngobrol, Ngobrol gitu. Iya. gitu. Malam-malam kalau dulu nenek moyang kita belum kenal api gitu ya. Mm -mm. Benul, -benul ken belum kenal api nenek moyang kita itu ya tidur meringkuk di gua gitu. Malam kita ada api unggun melingkari api unggun. Apa yang dilakukan ngobrol itu, sehingga dalam waktu 100 sampai 150 ribu tahun, gitu ya, orang-orang yang ngobrol itu hmm. dalam waktu 100 100 sampai 150 ribu, mereka itu bisa mengembangkan bahasanya, bahasa oh. verbal dalam hal ini. Oke okay, oke. Okay. Karena ngobrol baik. tadi itu, gitu ya, ngobrol. Jadi mengembangkan bahasa. Uh, di, di bukunya harari juga disebutkan bahwa yang namanya bahasa verbal itu bukan monopoli homo sapien tuh kera-kera hmm. yang lain pun monyet pun makaka disebutkan makaka itu mempunyai uh, disebutkan makaka itu ada kelompok makaka yang mempunyai perbendaraan 200 kalimat, kalimat wow 200 kalimat. 200 kalimat 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 bukan kata ya Kalimat Ih, makanya kalimat misalnya makaka itu makaka itu yang dipakai topeng monyet itu hmm. yang biasanya topeng monyet itu itu makaka yang nah, kalimat kalimat yang dimiliki oleh makaka ini simple tapi kalimat misalnya awas ada harimau awas ada elang mereka punya itu kalau ada orang kok tahu kalau mereka itu bahasanya begitu oh, itu sudah diteliti jadi hmm. apa suara-suara makaka itu direkam Terus kemudian hmm. dianalisa oleh peneliti itu artinya apa? Ada kalimat apa eh, rangkaian rangkaian suara itu kalau di, di diperdengarkan lagi ke Makaka, Makaka Makaka itu melihat ke atas. Gitu. Oh gitu. Awas elang oh. gitu. Awas ada, melihat ke atas sudah. Walaupun secara verbal nggak bisa nggak bisa menjawab ya. Eh mana eh mana copot copot nggak bisa gitu ya. Iya mereka mereka tidak sampai demikian. Tapi itu adalah bahasa verbal mereka. Misalnya awas ada harimau itu begitu hmm. kalimat ini apa suara ini di, diperdengarkan lagi maka-kakak -makaka langsung naik ke atas itu oh okay. naik ke atas itu ya naik ke atas naik nah, nah ternyata memang bahasa verbal ini cenderung digunakan untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya itu ya bohong lah kira-kira gitu ya, kira -kira, gitu, ya. maka-kakak -makaka ini sering dia mengeluarkan kalimat awas ada harimau itu Teman-temannya naik, makanannya diambil sama dia. Kurang ajar banget di tempat kakak. Gitu, gitu. <usuk> <git kısmu> ya, betul. Sekarang <tuh>? saya percaya kita berkerabat di situ ya. Percaya di situ ya. Tapi, makaka hanya bisa bicara tentang awas ada harimau, awas ada elang. Tapi homo sapien ini karena 100 sekitar 200 150 250 ribu tahun mengembangkan bahasa gitu ya mm -hmm. sampai akhirnya hanya homo sapien yang bisa bilang begini eh kemarin aku ketemu serigala sama harimau omong-omongan di tepi danau itu hanya manusia yang bisa bilang begitu gitu <laughs> ya jadi akhirnya manusia itu bisa menjelaskan secara verbal apa yang terjadi kemarin kemarinnya lagi, satu minggu yang lalu, terus dia ngarang cerita gitu ya, gitu. itu hanya manusia yang bisa, karena verbalnya yang, yang berkembang nah, bahasa verbal yang berkembang dan menjadikan narasi di sini, yang disebut fiksi dalam apa namanya, oleh uh, apa namanya, oleh Harari sebetulnya yang disebut fiksi oleh Harari itu kan uh, apa uh, intersubjektif reality dia, ya. Inter, reali, realita intersubjektif ya tapi fiksi di sini bukan bukan hal yang nggak ada ada itu hmm. seperti Indonesia itu Indonesia itu ada apa enggak? ada fiksi enggak? fiksi itu oke karena itu konsep fiksi. Ya. itu misalnya tanggal hmm. 17 Agustus tahun 45 jam 7 pagi Indonesia sudah ada apa belum belum nggak ada jam 7 nggak ada itu jam 8 nggak ada itu jam 9 mendadak ada itu dan kemudian banyak orang-orang yang rela mati demi Indonesia yang sejam yang lalu nggak ada. Coba bayangin aja. Kekuatan sebuah fiksi hmm. itu. Hmm. Oh, itu fiksi besar. Fiksi-fiksi yang kecil diikat fiksi-fiksi yang lebih besar. Hmm. Misalnya fiksi persebaya sama arema. Itu, oh, itu kalau mereka ber bertanding, oh, bunuh-bunuhan mereka, oh, lempar-lemparan. Iya itu. Gitu ya. Dia mau memegang yang namanya fiksi arema dan fiksi persebaya, wah berantem. Hmm. tapi kalau dia diikat oleh fiksi yang lebih besar, jawa timur waktu pon berantemnya sama jawa barat, gitu. iya, emang. ya, jadi fiksi-fiksi yang kecil ini diikat fiksi. nah, fiksi ini yang membuat manusia meskipun nggak saling kenal itu bisa bekerja bekerjasama. Gitu. Hmm. jadi kalau pertanyaannya tadi bagaimana manusia itu sampai seperti sekarang, karena kita bisa bekerja sama tanpa saling kenal. Gitu. Hmm, okay. Kenapa bisa begitu? Karena kekuatan fiksi tadi, gitu. karena Sosial kekuatan narasi-narasi yang kita buat yang berupa fiksi itu, oh, itu disebutkan. Okay. Harari menjelaskan ini dengan bagus lah ini. Gitu. Nah, hmm. sehingga kita masuk ke pertanyaan berikutnya sih sebenarnya. Uh, mungkin uh, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, saya juga pengen tanya juga ke dokter. Terus bedanya narasi sama fiksi itu apa? Ataukah narasi ini, itu adalah gimana gimana? gimana? Ya, narasi narasi itu adalah bagaimana kita menjelaskan, menggambarkan secara perbal sebuah kejadian. Ya. Sebuah kejadian kita narasikan. Wah, setiap orang akan berbeda narasinya itu. Hmm. Misalnya, misalnya kalau kita melihat, misalnya di apa melihat melihat ada uh, apa namanya uh, kucing kawin di tepi danau itu, orang akan menarasikan cara berbeda itu. Tadi itu ya. Saya lihat sebelumnya mereka cium-ciuman loh gitu yeah. <laughs> no, ya. Yang, <laughs> yang lain bilang gini, "Wah, sebelumnya itu si cowok ngerayu habis-habisan." Waduh. Itu, itu adalah narasi yang kita yang kita sampaikan. Nah, narasi ini yang bisa terus kemudian akhirnya menghasilkan sebuah fiksi hmm. Fiksi itu bukan sesuatu yang tidak ada itu. Hari-hari itu mengatakan fiksi itu bukan sesuatu yang tidak ada. Fiksi itu adalah hari, dari narasi itu kita menggambarkan sesuatu yang tadinya nggak ada kita ada-ada kan dan itu menjadi simbol bersama itu. Nah itu dia. Nah, itu menjadi simbol bersama. Jadi fiksi ini adalah uh, alat bagi kita untuk kita bisa bekerja sama meskipun nggak saling kenal gitu. Contoh hmm. ya contoh. Contoh yang paling gampang. Kalau ada umat Katolik dari Indonesia datang ke Eropa, misalnya ke Perancis lah. Terus ada orang memakai kain, memakai salib yang ada Yesusnya di situ. Dia merasa saudara kok itu, hmm. ya itu fiksi itu. Kekuatan fiksi itu di situ, hmm. ya kekuatan fiksi itu di situ. Itu itu adalah kekuatan dari fiksi itu. Bedanya bedanya apa dengan yang lain? Contoh ya kalau kita lihat serigala deh. Serigala hmm. itu juga berkelompok. Itu tapi serigala itu kalau sudah uh, masuk ke jumlah 15 atau 20 mereka pecah jadi dua itu. Hmm. Ya. Mereka pecah jadi dua. Ya, memang ada, di, pernah ditemukan serigala yang sampai 30-an, 35 Lebih. itu ada, tapi itu itu jarang dan ya mungkin sekali itu ditemukan tiga dalam satu kelompok serigala 37 gitu. Sama dengan simpanse. Simpanse itu begitu angka 30 pecah jadi dua dia. Ya memang hmm. pernah ada ditemukan e, simpanse yang sampai 53 itu ada tapi itu ya ini juga satu kali itu. itu okay. Nah manusia juga demikian manusia itu bisa saling akrab bisa saling kenal hmm. itu kalau hari-hari menyebutkan itu batasnya 150. Hmm. Kalau Mas Denis itu dulu waktu kuliah atau sekolah satu angkatan itu temannya itu 300 pasti ada yang nggak dikenal. Ya. Yeah. Ya, ya, sih, karena ya batasnya sih. itu 150 gitu. Iya, kalau zaman dulu Tetap, phone book emang cuma segitu. Nah. <laughs> Kapasitasnya <laughs> tidak besar gitu di zaman saya dulu ya, pas sekolah. Ya, kalau, kalau kalau di satu angkatan itu ada 200, pasti ada yang tidak dikenal. Hmm. ya. Pasti ada yang dikenal. Tapi satu angkatan atau satu sekolah begitu kita pakai bed yang sama, kita tahu kok gitu. Ini ini dari SMP 69 nih itu dari SMA 68 nih itu gitu. ini saudara nih itu jadi fiksi di sini itu menyatukan mereka gitu. menyatukan orang yang nggak kenal nah makanya itu kalau kita ini dipakai dalam militer kelompok terkecil dalam militer itu itu namanya peleton ya peleton hmm. peleton itu paling banyak ya 30 35 paling banyak gitu ya nggak boleh lebih karena dalam peleton itu harus saling akrab gitu. Hmm. harus saling akrab baunya pun akrab gitu ya akrab itu kenal satu sama lain kalau 30 memungkinkan manusia itu kenal satu sama lain di peleton itu komandan peleton itu adalah raja di kelompoknya dia jago berantem ya jago menembak setiap anak buahnya dia paham betul kemampuan komandan pelotonnya itu tapi bayangin kalau 10 atau 15 peleton menjadi satu kompi nggak saling kenal mereka hmm. nah diperlukan fiksi di situ perlu ngarang cerita itu Komandan hmm. kompi kita ini kecil tapi sakti. Nah itu mulai ngarang kita itu. Oh oke 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 ya ya yeah, ya. Yeah, yeah. Jadi narasi-narasi yang seperti itu digunakan bagi manusia untuk mengikat mengikat manusia dalam jumlah yang besar meskipun nggak saling kenal itu. Nah itu jadi ya ini bermanfaat dan itu membuat manusia itu bisa bekerja sama dalam jumlah yang sangat besar dengan narasi tadi yang berupa fiksi itu. Nah, hmm. itu yang membuat kita kemudian menjadi pemuncak rantai makanan tadi itu ya gara-gara fiksi yang kita kembangkan ratusan ribu tahun tadi, itu itu. Dan efek sampingnya yaitu tadi kita fiksi-fiksi kita ya, ya ya gitu deh gitu. <tuh> <tuh> ya gitu deh. <tuh> Oke. Nah, ini pas banget kita ngomongin tentang narasi. Saya pengen mencoba untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman yang ikutan diskusi ini. Eh teman-teman semuanya juga ayo silakan. Ini ada fitur Q&A tolong diketik aja. Saya akan memilihkan pertanyaan-pertanyaan yang yang sebaris atau sejalur dengan tema kita hari ini yaitu sapiens grafis ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Christian Utama ini, Dok. Ini bagus sih. Kalau dulu manusia mempercayai narasi-narasi dongeng sehingga bisa bersatu dan menjadi semaju sekarang. Seandainya di kemudian hari manusia tidak lagi mempercayai narasi dongeng, hanya mempercayai data dan fakta. Apakah manusia akan semakin maju atau semakin mundur? Wah, ini nih. What if kalau misalkan tidak ada orang-orang yang percaya lagi pada narasi-narasi zaman dulu gitu atau narasi dongeng zaman dulu gitu. Karena sudah terbukti kita berkumpul sekarang bisa semaju sekarang ya karena kontribusi narasi-narasi yang sudah ada gitu. Oke, oke, menarik Yang pertama yang pertama Kemajuan atau kemunduran evolusi itu enggak ada. Yang disebut kemajuan atau kemunduran evolusi itu enggak ada. Kalau kemajuan atau kemunduran pengetahuan ada, gitu hmm. ya. Ada pengetahuan ya. Pengetahuan ya. ilmiah dalam hal ini. Pengetahuan ilmiah itu kita lebih maju dari zamannya. Misalnya dari zamannya Aristoteles gitu ya. Aristoteles itu adalah orang yang diklaim sebagai orang yang paling cerdas yang pernah lahir di bumi. Aristoteles itu pada zamannya tapi ya tapi dia nggak tahu bahwa ada binatang yang sudah punah gitu itu. Oke, oh, okay. ya, kan. Ya jadi pengetahuan kita tentang binatang-binatang dinosaurus itu lebih bagus daripada pengetahuan Aristoteles itu. Meskipun yes. Aristoteles itu memang orang cerdas luar biasa, dia itu luar biasa dia itu sampai yang kalau sekarang ada misalkan kalau kita belajar bahasa jenis kata kata benda, kata sifat itu Aristoteles loh itu yang buat itu Orang hmm. pinter itu memang gitu ya. Yeah. Tapi ya Aristoteles ini juga banyak ngawurnya juga gitu. Misalnya Aristoteles itu bilang bahwa secara filsafat dia membahas bulat bahwa yang namanya gigi perempuan itu lebih sedikit daripada gigi laki-laki. Tuh bayangin aja. Kan tinggal orangnya disuruh mangap, dihitung aja kok susah banget ya dia tuh pakai pendekatan filsil apa filsafat bahwa gigi laki-laki itu lebih banyak daripada gigi perempuan itu gitu ya. Karena memang kalau si uh, siapa namanya uh, Aristoteles itu seksis banget sih dia orangnya. Pantesan. <laughs> nah, Agak ajaib juga kita, ya. Kalau kita berbicara, kalau nanti bagaimana kalau kemudian uh, apa namanya, narasi itu tadi tidak diperlukan. Itu nanti dibahas dalam Deus itu. Perlukan hmm. narasi itu. Kalau kita itu ber, berapa namanya berkomunikasi dengan data. Misalnya otak otak saya dengan otaknya Mas Denis hmm. online gini ceritain itu perlukah kita ngomong kan nggak perlu itu iya Enggak ya. perlu ngomong gitu iya, kalau kita otak kita online kan kita nggak perlu ngomong gitu iya kayak nah, kita bisa email-emailan sekarang udah nggak iya. perlu lagi kirim surat lewat pos kan gitu, nah, ya. tapi kalau email kan masih ada narasinya gitu oh ya tapi kalau misalkan misalnya misalnya ini otak hmm. saya dan otak Mas Denis online online ceritain gitu ya ya dalam dalam waktu 50 nanodetik semua pengetahuan Mas Jenis semua pengalaman Mas Jenis nular ke saya nggak ada faedahnya dok jangan dok jangan dok <laughs> serius serius jangan isinya <laughs> wah aduh jangan <laughs> deh jadi dokter demikian, ke saya aja gitu demikian juga sebaliknya pengalaman saya dan pengetahuan saya dalam waktu 50 puluh detik nular gitu hmm. jadi kecerdasan dan pengetahuan kita itu sudah meningkat Dua kali lipat gitu ya. Nah kalau kita ketambahan lagi misalnya malah Andia gitu. uh berapa kali lipat sudah itu. Nah itu kalau itu yang terjadi ya memang narasi tidak diperlukan. Hanya saja oh. manusia ini masih menikmati narasi gitu sampai sekarang gitu. Menikmati narasi. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kalau nanti narasi itu tidak diperlukan. Ya kita nggak tahu gitu ya. Bahkan Harari hmm. sendiri mengatakan kita sekarang tidak bisa apa namanya uh, apa namanya me, me, memperkirakan apa yang terjadi uh, tahun 2050 itu nggak tahu kita itu yeah. karena kita sekarang sedang memasuki masa yang belum ada presedennya itu jadi jadi kalau nanti ini akan apakah ada kemajuan atau kemunduran? Kalau dari sudut pandang evolusi, kemajuan dan kemunduran evolusi itu enggak ada. Hmm. Tidak ada. Gitu ya. Yang ada adalah apakah kita bisa bertahan, spesies kita bisa bertahan, atau kemudian berubah menjadi yang lebih tahan. Gitu. Itu evolusioner. Hmm. Karena misalnya kecoa itu ya. Hmm. Kecoa itu sejak 250 juta tahun yang lalu sudah ada bertahan sampai sekarang gitu. Iya Sementara, dengan bentuk fisik yang ciri fisik yang masih sama ya. Iya gitu itu ya. Itu itu masih ada. Jadi kecoa itu jauh lebih perkasa dari manusia manapun. <laughs> manusia yang perkasa itu bertahan 2 juta tahun itu. 2 juta tahun itu manusia yang bertahan, itu homo, homo homo erectus itu 2 juta tahun akhirnya punah juga itu. Kecoa itu 200, 300 juta tahun yang lalu sudah ada itu, dan sampai sekarang masih bertahan. Jadi dari sudut pandang evolusi, kecoa itu lebih perkasa daripada manusia jenis apapun atau kera jenis apapun itu. Mm -hmm. Nah, Betul. kalau dari sudut pandang ini, apakah ada kemajuan manusia? Ya, evolusi tidak ada kemajuan, tidak ada kemunduran. Tapi kalau dilihat dari pengetahuan ilmiah, apakah teknologi kita bisa maju? Terus kemudian pengetahuan bisa maju. Oh iya, kita akan mengalami kemajuan. Oke. Dan ini mungkin juga menjawab pertanyaan dari Mas Aditya Bagus Jatmiko. Apakah sudah ada tanda-tanda bahwa Homo Sapiens berevolusi lebih lanjut? Gitu. Semoga ini ya. menjawab juga ya. Ini pas banget soalnya tadi dari tadi uh, Dokter Irwasan apa namanya jelasin terus aku lihat-lihat oh di question list tem dari teman-teman nih ternyata udah ada yang kejawab nih udah ada yang kejawab nih <laughs> oh ya, nah, ya terutama kalau misalkan kalian pengen tahu masa depan manusia itu seperti apa tadi udah ada bocorannya homo deus nah kalau homo deus bakal bakal dibikin komik apa enggak seperti saya harus balik lagi ke Mas Andia nih Mas Andia <laughs> boleh dong saya tanya nah itu dia nah ini dia ya Mas Andia, Mas Andia, bocoran hmm. dong bocoran. homo deus Iya yeah. komodius bakal bikin um, komik yang Yang pertama sapiarsnya aja baru satu. <laughs> Sabar. Yeah. Itu kalau misalkan dilihat dari itu ya dilihat dari buku aslinya ya. Mm -mm. Ini buku aslinya Sapiens ada empat bagian. Ini yang komik pertama ini bagian pertama. Pertama. Iya. Jadi mm. uh, kelihatannya bakal ada empat. Mm -mm. Lebih panjang mm -mm. daripada. Panjang. <laughs> Mungkin tiga, mungkin empat. Bisa tiga, bisa empat. Kalau ngikut pembagian di aslinya pasti mm -mm. jadi empat. Cuma yeah, yeah. Uh, sejauh ini yang belum itu yang belum eh, yang sudah bisa dipastikan itu baru yang nomor dua. Hmm. Kapan tuh kira-kira? Belum dikabarin sama dari sananya, nanti kami ngobrol dulu sama Harari dan tim. Iya sih, bener juga ya. Orang yang satu aja baru terbit ya, gitu. Gambar yang itu. satu aja belum pada selesai ngunyahnya itu, <laughs> iya, iya. tapi ini enak loh. Ini bisa dikunyah, uh, dengan dengan apa ya? Dengan tempo atau dengan pace yang berbeda-beda di tiap orangnya. Nah, ya, harus karena selesai gitu. Beda baca komik dengan baca novel itu atau baca narasi yang panjang itu berbeda. Yang yang eh uh, yang yang sederhana aja yang sederhana, hmm. yang sederhana. Kita baca komik DC gitu ya, DC. Ya, ya misalkan eh uh, Superman is Dead gitu. Superman is Dead itu cuma tiga buku aja ya. Tiga tiga buku kecil ya e-komik lah ya. Komik ya. DC itu kan cuma beberapa belas halaman itu kita baca ya, selesai ribis. tapi tapi novelnya Superman Is Dead itu, waduh itu tebal dan kalau kita baca sedihnya saya berhari-hari <laughs> <laughs> lihat komik apa kita baca novel uh, Superman Is Dead itu uh, terus kemudian itu uh, di, di, dituliskan dengan gaya bahasa panjang kesedihan Lois Lane itu mm -hmm. itu itu kita bisa sedih berhari-hari. Beda dengan bacaan komik. Kalau kita baca komik itu, setelah selesai itu, kita itu bisa riang, riang baca komik itu. Meskipun hmm. ceritanya itu sedih, gitu ya. Meskipun sedih ceritanya, Superman is dead itu sedih, sedih itu. itu. Tapi ya itu. Kalau kita baca komiknya, itu kita habis gitu bisa ketawa-ketawa ke cerita itu. Eh, oh, itu cerita dengan teman ya, itu ya. Hmm. Karena komik itu lebih bisa dibaca bersamaan dengan banyak orang dalam waktu pendek. Sementara kalau kita baca, misalkan sapien itu, kamu baca sapien sudah, anu baru sampai halaman ke enam, ah, ya udah deh, nggak bisa deh kita cerita yang <laughs> ngomong yang halaman <laughs> ke berikut berikutnya kan gitu. Iya juga ya. Benar juga. <laughs> ya kalau komik itu kita dalam waktu pendek kita bisa menyelesaikan gitu. Iya. Dan dan kalau misalkan <laughs> tadi juga. Dibilang bahwa buku *Sapiens* itu sendiri adalah sebuah dongeng. Ini bisa dibilang sebagai komik, sains, dongeng, dan humor. Ini komedinya tuh kental banget, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kalian pikir bahwa komik itu, komik *Sapiens* ini adalah sesuatu yang berat, gitu loh. Coba diintip, coba diintip kalian ke toko buku Gramedia, terus kalian intip. Baru 10 halaman pertama aja, saya udah ketawa-ketawa berkali-kali gitu <laughs> karena karena banyak sekali penggambaran penggambaran komedi yang tidak ada di novelnya. Gitu ya yeah, kan, yeah. kalau dokter sendiri, kalau misalkan ada orang nih yang belum baca buku *Sapiens* maupun komik *Sapiens*, gitu ya, kayak misalkan ada Mas Wiyoto nih, ada Mas Wiyoto gitu mm -hmm. ya kan, lebih mending mana, mulai dari buku *Sapiens* yang teks dulu atau dari *Sapiens* grafis. Karena ee, menurut Yota itu di masyarakat itu berkembang anggapan bahwa membaca teks tulisan lebih mengasah cara berpikir dan imajinasi daripada gambar seperti komik. Itu tuh mitos atau fakta, tuh gitu. Dia bahkan sama, gitu. sama sebetulnya, sama ya, bahwa yang namanya komik itu juga mengasah otak kita untuk menyampaikan, eh, menyampaikan ilustrasi gitu ya, mm -mm. jadi... Ee, kalau kita membaca, ada bagian yang masuk dalam memori implisit, ada yang masuk dalam memori eksplisit. Dua-duanya itu memberikan 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 pengaruh pada dua macam memori ini, hmm. memori implisit atau memori hmm. eksplisit. Nah, komik itu itu sudah pernah diteliti bahwa komik itu lebih mempengaruhi memori eksplisit ketimbang yang eksplisit gitu. Gini-gini, kalau memori implisit itu Coba gini. Gimana? gimana? Memori implisit itu seperti masan uh, mas mas, uh, mas Denis bisa sepedaan kan? Bisa dong. Nah, cara bersepeda itu ada dalam memori implisit. Gitu. Cara bersepeda itu, cara berjalan kita kan jalan itu kan nggak usah mikir. Gitu. Jalan ya, gitu ya, gak usah mikir itu. Itu adalah memori implisit. Sementara kalau ditanya ibu kota Amerika mana itu Washington itu dua uh, tambah dua berapa empat itu adalah memori eksplisit apa siapa di mana itu memori eksplisit yang yang semantik memori eksplisit ada dua semantik dan episodik nah yang episodik itu kalau misalkan mas An mas Dennis tanya mas tadi pagi ngapain bangun tidur bangun tidur saya terus kemudian jalan naik sepeda, nah itu adalah memori eksplisit yang episodik, jadi kita itu merangkai sebuah narasi di situ. Nah itu, hmm, okay. itu memori. Nah, nah, komik itu lebih pada yang implisit ketimbang yang eksplisit. Hmm. Sebaliknya, kalau yang narasi yang panjang, itu yang apa namanya, hmm, uh, apa uh, buku teks itu lebih ada memori yang eksplisit gitu. Jadi hmm. karena di situ ada yang namanya dia merangkai sebuah narasi panjang yang lebih gampang diingat secara eksplisit itu. Sementara komik-komik hmm. itu kan kita melihat gambarnya, gitu. melihat gambar, gitu. melihat gambar bukan melihat narasi yang panjang itu. Hmm. Tapi ya dua-duanya dua-duanya mengasah memori, hanya memorinya berbeda. Gitu. Oke, jadi itu mudah-mudahan jawab ya. Makanya pantas sih, kalau misalkan saya baca yang tekstual gitu, saya sambil sambil mencoba untuk mengingat-ingat bentuk makaka itu sebenarnya apa? bentuknya. Yeah. Apa namanya? gambar yang ada di belakangnya masih itu, yeah, skemanya yeah. apa? Kan karena nggak semuanya itu ada gambarnya, ada contohnya yeah, gitu. Yeah, Bahkan yeah, saya kadang-kadang yeah. harus daripada saya salah, saya sambil googling ah gitu. iya, oke, iya. gitu yeah, kan. yeah, yeah. di sini kita sudah disediakan, tinggal kita serap hmm. informasinya, terus kita simpulkan lagi gitu loh, teman-teman. Kalau pertanyaannya lebih uh -huh. kalau misalkan ditanya lebih baik mana, baca yang apa, yang komik atau yang uh, yang yang uh, bukunya itu? Kalau sekarang ya, melihat bahwa kayak netizen itu ya. Netizen itu ya. kan sukanya narasi-narasi singkat gitu ya. Iya, narasi singkat hanya tagline-nya yang dibaca. Kalau mengingat yang seperti ini ya, baca komiknya aja gitu. Hmm. Okay, okay, tapi okay. kalau penggemar-penggemar penggemar buku, uh, misalnya novel gitu, ya baca teksnya yang bagus itu. Dua-duanya sama sih, akan dua-duanya akan memberikan gambaran yang lumayan utuh tentang yang namanya Homo sapiens ini. Iya betul. Kalau saya sih milih baca dua-duanya sih, karena ya itu tadi ya, ya. ada yang di <laughs> sapiens itu ada, tapi sapiens grafis itu ada, tapi di sapiens ya, ya. teks nggak ada dan juga ya. sebaliknya gitu loh tapi makanya kalau buat teman-teman sih aku rasa mulai dari sini sih gitu mulai dari sini ada, sih ada ada satu yang perlu ini ya ini, kalau ini ini bukan bukan merupakan pengetahuan sih ini hmm. uh, ini adalah pendapat pendapat pribadi ya pendapat hmm. pribadi mengenai manfaat hmm. tuh kan kalau kita 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 baca atau kita uh, mendapatkan sesuatu itu kan manfaatnya bagi kita sekarang apa misalkan buku ini manfaatnya bagi kita apa sih gitu ya buku sapian ini loh manfaatnya bagi kita apa tentang narasi ini loh bahwa kita itu bahwa yang namanya fiksi ini sebetulnya adalah alat bagi kita untuk menyatukan kita membuat hidup kita lebih baik gitu ya, ya. jadi apa yang bisa kita dapatkan dalam eh uh, uh, kome ini bahwa yang namanya fiksi itu ternyata alat ya manusia menciptakan alat yang namanya fiksi gitu mm -hmm. untuk membuat kita bisa bekerja sama gitu ya bekerja sama dan kemudian tanpa kita sadari kita bisa bekerja sama dengan banyak orang yang kita tidak kenal gitu ya mm -hmm. dan men mencapai tujuan yang awalnya kita nggak tahu itu mm -hmm. awalnya kita nggak tahu nah apa itu? nah tentu saja fiksi itu adalah alat yang kita buat gitu fiksi itu adalah nah, alat yang kita buat ya ya Gak perlu kita puja-puja gitu ya. <laughs> ya begitulah teman-teman gitu. Ya, gitu. ya Tapi sama kan, dengan kita. Sama uh -uh. dengan ada alat untuk nyambel itu kan ada. Cobek sama ulek-ulek gitu. Masa kita puja? Uh -huh. Enggak itu alat gitu. Gitu. Soalnya itu mungkin kayak si ini nih. Kayak Mas Wahyu Rahmadani nih. Mm -mm. Mas atau Mbak ini, maaf. Mm. Soalnya dia bilang katanya, apakah narasi fiksi itu yang men-trigger emosi manusia seperti simpati dan empati untuk bekerja sama? Nah, ini, kadang -kadang ini bagus gitu ini. tuh, iya kan? Ini bagus oh, nih. Oke, benar. Itu loh, betul. Silakan, silakan. Bahwa yang namanya narasi, narasi fiksi itu memang karena gini. Uh, kalau kita bicara yang membentuk otak sapien itu fase apa sih itu? Hmm. Sebetulnya fase yang paling panjang membentuk otak sapian seperti sekarang itu adalah fase nenek moyang kita pemburu pengumpul. Nah, ini ada nih gitu ya di, 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 di komik ini juga ada gitu ya. Oke, oke, oke. Jadi, tuh? Bagaimana bagaimana pemburu pengumpul itu dalam waktu hmm. hampir 200, 300 ribu tahun ya. 300 300.000 tahun uh, pola manusia itu tidak berubah gitu. Tidak berubah, ya. Manusia itu selama 300 ribu tahun itu tidak berubah. Kita dalam masa pemburu pengumpul itu. Wow. Jadi otak kita sekarang pun adalah otak nenek moyang kita pemburu pengumpul gitu. Oh gitu. Ya, jadi itu. Emang dari dulu sampai sekarang enggak ini ya. Nggak ber belum berubah karena masa pemburu pengumpul itu habis baru 10 sampai 12.000 tahun yang lalu itu ya. Astaga. Jadi 300 ribu tahun dibandingkan 10 ribu tahun itu itu 92 persen loh. gitu ya. Hmm. Jadi perkembangan otak kita itu 92 persen dalam masa pemburu pengumpul sehingga reaksi respon otak pemburu pengumpul itu masih ada dalam diri kita itu. Apa itu? Ya tadi secara emosional itu empati simpati kita itu sama persis dengan nenek moyang kita pemburu mengumpul gitu sehingga emosi kita itu gampang banget gampang banget ya terus kemudian drive dan dikacaukan oleh narasi gitu gampang hmm. gitu coba kita mundur deh nggak usah jauh-jauh dua tahun yang lalu dengan narasi-narasi kampret dan cebong itu Terbelah nah, iya. dua loh Indonesia ini gitu. Iya dan baper semua tiba-tiba orang-orang itu. Ya, itu. Karena otak kita masih otak nenek moyang kita pemburu pengumpul gitu. Ya? Hmm. Bahkan yang sekarang itu Maha Cebong dan Maha Kamretnya duduk bareng itu sudah gitu. <laughs> ya, Maha Cebong sama Maha Kampret masih iya. duduk bareng. yang dulu masih bermusuhan sampai sekarang gitu. Iya, makanya. Betapa ya yang namanya narasi dan fiksi itu sebagai alat kita bisa Menjadi bumerang dan membuat kita tidak bisa bersatu lagi. Gitu. Hmm. Nah, ini yang yang saya sampaikan tadi, bahwa yang namanya fiksi yang menjadi alat kita itu harus kita pahami bahwa itu adalah alat kita untuk bersama-sama maju, bersama-sama mencapai kemajuan, dan bersama-sama mencapai tujuan itu. Alat itu bukan tujuan, itu. fiksi apapun lah. Itu itu siap-siap, siap tuh, teman-teman. Tuh ya, fix itu artinya hanyalah alat gitu ya. Jangan terlalu baper, jangan terlalu apa ya, terikat padanya. Nah, masalahnya, kalau disuruh tidak baper, itu enggak bisa gitu. Wah, ya juga, ya kita kan manusia punya emosi ya. <laughs> itu nah, juga, itu ya. itu, itu, itu hmm. makanya sekarang emosi itu harus dilatih, gitu. hmm. dilatih, tidak bisa diberitahu. Kamu itu, bu, jangan baper gitu. Enggak bisa itu. Harus ada latihan-latihan supaya enggak baper. Itu ada misalkan itu. Sejak kapan? Sejak kecil gitu. Sejak hmm. kecil itu se sekarang itu, Walau mas Denis punya anak-anaknya dilatih untuk enggak baper gitu. Iya gitu. iya iya iya. Ya. Dilatih itu. Gitu. Nah, jadi ini masuk ke pertanyaan berikutnya nih dari Reza ya. Sudrajat. Pas banget ngomongin tentang anak-anak. Apakah buku ini termasuk bisa dibaca oleh anak-anak untuk pengenalan sapiens dan sejarah umat manusia? Gitu. Oh iya sangat bisa gitu. karena bisa, karena ya? se sejak sejak awal saya mau saya saya pesen itu ya saya pesen di saya pesen di mana di uh, di championship Storyteller itu ya itu ya. mm -hmm. itu saya pesen itu saya harus membayangkan ini bisa dikonsumsi anak-anak enggak ya gitu mm -hmm. saya udah tanya begitu saya buka halaman sampai halaman ke 10 yes ini Anak-anak bisa baca ini, gitu, gitu, uh, tapi mungkin anak-anak hmm. ini ya, mungkin perlu didampingi kali ya, karena banyak banget teks ya, dan oh juga. Ya aku juga pengen tanya ke Mas Andia nih. Soalnya di sini tulisannya untuk dewasa. Kenapa ini? Ayo Mas Andia boleh dijelaskan Mas. Aku juga pada saat baca aku juga gitu. Loh ini buat anak-anak ini kayaknya bisa deh gitu loh. Kenapa untuk dewasa gitu. Regulasi kali regulasi. Um, sebenarnya itu buat pertimbangan. Itu pertimbangan itu aja sih. Pertimbangan kami ngikuti apa ngikuti. Tafsir regulasi. kami atas peraturan pemerintah. Iya, iya, regulasi. Yang kami pikir, kami pikir isinya itu, kami pikir isinya uh, apa? Isinya cocoknya buat dewasa. Ya kalau misalkan anak-anak baiknya dibaca dibacakan sama dewasa dululah. Iya, oke. Okay. Oh, okay. Karena karena isu isu tentang teori evolusi ini memang isu seksi itu ya. Hmm. Isu yang seksi. Itu ya. tidak hanya di tidak tidak hanya di Indonesia, di Amerika juga. Di Amerika hmm. itu ya. Di Amerika itu anggota-anggota parlemen hmm. itu, oh itu teriak-teriak Uh, mari kita selamatkan anak-anak yang tidak berdosa dari teori evolusi Di Amerika itu, di Amerika mm -hmm. itu, itu padahal mereka kalau ditanya teori evolusi apa yang teriak itu juga nggak tahu. Gitu. Ya itu dia gitu. Nah. Karena, karena apa ya? Banyak banyak orang-orang yang masih masih ke pendiriannya yang mungkin masih menganut beberapa fiksi-fiksi tertentu ya, yang mungkin yang terlalu kuat Jadi, gini, sehingga ganggu gini. sama ini. Gimana gimana gimana? Coba Mas Andi Melihatnya gini. Nah, di bioskop ada rating, di film ada rating. Misalnya ya, kalau ya. misalkan dewasa, ya anaknya ditinggal di luar bioskop, ya. Terus ya. di rokok juga kan ada itu ada gambar ya. segala macam. Jadi jangan ngerokok. Itu ya, itu aja melihatnya. E -e. Ya memang iya. Patuh <laughs> di, 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 Patuh ya. Patuhi saran pemerintah. Ini saran pemerintah. Ya di buku ini ya, kalau di buku yang aslinya waktu saya baca pertama, ini saya bilang ini saya dalam hati mikir ini nanti kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mesti ada yang di blur ini. Ah beneran. <laughs> Banyak yang di blur. Oh, apa yang di blur emang? Ah, itu, coba, itu coba Mas Andi apa nih yang yang kira-kira di blur? Iya, gambarnya glan. Tadi ga, coba, di halaman kan, yang ditunjukin. Di halaman yang ditunjukin tadi. Iya, itu. gue pengen denger dari ah, Mas Andi ya sebenarnya. Uh -uh. itu kan di -blur. <laughs> ya, nah, itu. Saya juga bilang itu regulasi yang berlaku di Indonesia. Ya, Gak apa-apa lah. Yang gak penting apa -apa esensinya yang nggak apa-apa. Yang penting esensi ya. dari bukunya. Yes, gitu. betul itu dia. Jadi itu memang kalau kita lihat saya dan saya baca sih memang secara esensi nggak ada yang hilang. Secara esensi nggak ada yang berkurang gitu loh. Dan Mas Andi mungkin mau uh, tambahin. Nah, ya itu aja. Pertimbangan kami sih ya ya kalau misalkan kita bisa menyampaikan isi buku ini sebaik-baiknya dengan ada beberapa batasan yang tidak mengganggu, ya udah gitu aja. Iya gitu. Daripada ya. itu, daripada kehalang pesan yang nggak kesampaian. Nah, iya iya. Setuju. Oh, uh, nggak uh, penting tuh, banget gambar begituan itu. Pesan <laughs> dari itu filosofinya Harian Kompas sebenarnya. Oh, jangan ya, cuma okay. apa? Jangan cuma mukul sekali terus tuh, bang. Gigit iya. iya. Ya, Tapi ya, sering. Ya, setuju saya. Setuju, 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 setuju. 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 Oke, okay, terima kasih Mas Andia dan. Dokter Yu Hasan, kita masih ada waktu rupanya untuk beberapa pertanyaan lagi ya teman-teman ya karena ini sudah sore dan hujan nggak di tempatnya dokter sekarang? Oh di sini enggak lah. Gitu. Oh enggak ya. Di tempat saya Kucini. hujan, mungkin di tempat teman-teman <laughs> lagi hujan agak-agak badai ini saya juga langsung baru ingat kayaknya kucing udah dimasukin belum enggak ya tadi ya gitu kan. <laughs> saya juga pengen pengen tanya sih gitu sebenarnya teman-teman. Oh ya ini ada Angelina Clara Tarigan dia juga nanya uh, mungkin ini simple aja pertanyaannya. Selain ilmu biologi dan sejarah, kira-kira apalagi disiplin disiplin ilmu lain yang ada di buku sapiens gitu. Uh, sapiens ini sebetulnya Harari ini yang dibaca itu ratusan buku yang dijadikan dari jadi buku sapiens itu ratusan buku ya hampir semua dia 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 um, me, apa namanya mengutip uh, apa kalimat-kalimatnya Dawkins dia me, apa merujuk ke Jared Diamond dia juga merujuk ke Joseph Ledoux, dia juga merujuk ke uh, Carl Sagan itu Di, dirujuk semua sama dia itu gitu ya. Dirujuk semua dia juga uh, ada kalimat-kalimat yang ada dalam bukunya I.O. Wilson. Jadi semua dirujuk oleh siapa namanya hari-hari ini, hari-hari. Hari-hari ini memang ya terus kemudian uh, dia men menjelaskan sejarah gitu ya. Sejarah misalnya uh, sejarah apa namanya uh, kalahnya Napoleon gara-gara apa namanya gunung Tambora yang meletus gitu, -gitu ya. itu itu kan uh, menghubungkan satu satu kejadian-kejadian yang lain dengan akurat gitu ya terus kemudian dia menjelaskan bagaimana ini ya di, 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 ini mungkin mungkin nanti di komik-komik berikutnya itu bagaimana pada saat manusia itu online gitu ya. online itu terus kemudian uh, kita itu terus uh, ya kalau kita nggak mau online ya kita akan menjadi uh, apa men kita jadi uh, tidak bermakna gitu ya kayak, sepertinya kalau sekarang siapa yang nggak online mau pesan ojek aja harus online itu benar, ya benar-benar gitu nah itu nah, itu itu bagaimana akhirnya manusia itu menjadi satu menjelaskannya ini tidak hanya dengan ilmu biologi tapi dengan ilmu fisika dalam hal ini. Jadi kalau pertanyaannya selain sejarah dan biologi, apa yang 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 dijelaskan oleh Harari? ya si fisika gitu. Fisika, fisika itu kan, oh dia menjelaskan bagaimana nanti apa namanya uh, uh, kita itu jadi diske, jadi flash disk itu ya. Jadi oh, kita iya. itu antara kita kan akhirnya transenden itu ya oh ada di mana-mana gitu. ada di mana-mana untuk pertama kalinya kita itu mempunyai kesempatan bisa bergerak dengan kecepatan cahaya gitu ya kalau sekarang kan nggak mungkin jadi kalau filmnya apa film Star Trek itu itu hal yang nggak mungkin lah gitu, ya bagaimana manusia itu dengan raganya bisa melesat lebih kecepatan cahaya itu nggak bisa secara ilmu fisika itu nggak bisa itu, iya. tetapi kalau manusia itu dikumpulkan jadi data, gitu ya jadi data, terus kemudian dimasukkan ke flash disk atau malah kemudian dimasukkan ke cloud gitu kan kita ada di mana-mana gitu. Iya betul dan ini saya jadi dan pada ingat. saat Mm -hmm. Ada film judulnya Lucy, silakan dicari, <laughs> ya kan? Jagain banget film itu. <laughs> <laughs> ya, tolong kalau udah ngomong tentang kesadaran, memori kolektif dan flash disk, silakan nonton Lucy yang main si Black Widow itu, ya, Cek Nah, oh, enak itu, tuh. itu kalau kita bicara mengenai uh, bukunya Hari Hari itu, semua dibahas sih sama dia Ya hmm. biologi, ya sejarah, ya fisika. Dia membahas dikit-dikit uh, soal mekanika kuantum, gitu dia membahas dikit-dikit juga tentang apa namanya eh uh, apa relativitas umum dan khusus gitu ya. Itu ya. Di, dibahas semua karena dia ini memang merujuk semua buku dan disampaikan secara storytelling gitu. Nah, ini pas banget soalnya di halaman ke-10 pas di halaman, halaman pertama dia ini saya boleh mengutip ya. Jangan dianggap membajak loh ya. ya. Ini ceritanya pembacaan komik nih. Kira-kira ribu tahun setelah muncul, zat dan energi mulai bergabung menjadi struktur-struktur kompleks disebut atom. Atom-atom kemudian berkombinasi menjadi molekul sehingga kisah atom, molekul dan interaksinya disebut kimia. Kimia. Hampir 4 miliar tahun lalu di satu planet yang disebut Bumi, molekul-molekul tertentu berpadu membentuk struktur amat besar dan rumit yang disebut organisme. Kisah organisme-organisme tersebut disebut biologi. Biologi ya. Lantas sekitar 70 ribu tahun silam sejenis organisme tertentu, manusia, mulai membentuk struktur yang lebih rumit lagi, disebut budaya. Perkembangan berbagai budaya manusia ini disebut sebagai sejarah. Tuh langsung ya. di awal-awal dekat banget gitu. ya, Tadi dari fisika ke kimia ke biologi gitu ya. Iya sejarah gitu. itu kebudayaan, kesejarah. Nah itu, itu memang ini, ini kalau ya ini, ini, ini kelebihannya harari di sinilah. Kelebihannya harari di sini. Lah, gitu. hari hari di sini gitu. yeah. Memang harari. memang kalau sapien ini, kak, karena sapiens ini hanya menceritakan mengapa dan bagaimana manusia itu sampai ke titik sekarang. Gitu. Hmm. Itu ada dalam. Yeah. Buku sapien Buku ini sapien. adalah menceritakan mulai dari Big Bang, terus kemudian munculnya secara singkat menjelaskan munculnya kehidupan-kehidupan awal, terus kemudian begitu sampai pada kera yang kera yang tidak bermakna di savana Afrika sana sekitar 350 ribu tahun yang lalu, terus mm -hmm. kemudian sampai titik yang sekarang itu memang diceritakan dalam dituliskan dinarasikan dalam sapiens ini hanya saja kalau Homo Deus dia menjelaskan dari sekarang sampai kira-kira 200 hmm. tahun ke depan bagaimana gitu. Iya, dan itu masih masih kira-kira berdasarkan pemantauan teknologi. Apa yang terjadi sekarang? sekarang ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen tahu ya sejarah kita, ya ini dia di Sapiens. Dan kalau misalnya tanya, kalau kemarin kan kata orang Twitter homodes buat ini nih, buat bahan PDKT, buat nyepik gitu. Apakah Sapiens bisa? Sekarang saya akan praktekan. Sekarang saya akan praktekan di sini, ya. Eh, dokter nggak bisa ya, maaf ya dokter udah nggak bisa. Di sini ada Putri Revalina, woi langsung. Ada Putri Revalina, dia nanya, kenapa sih buku Sapiens populer banget sampai sekarang? Ya, buku Sapiens itu tentang kita, kamu dan aku dari dulu sampai sekarang, semenjak kita belum bertemu maupun saat kita berbentuk atom. Ya. Dan oh nggak tar, tar ini ada istri gue soalnya ya udah jadi deh sorry nggak jadi go uh, gue gebet sorry putri Revalina sorry gue langsung grogi nih <laughs> sayang nggak ini ini contoh aku cuma I'm proving a point oke okay. nggak, nggak nggak beneran putri Revalina baru kenal hari ini Hai putri Hai Dada oke oke ah apa nih langsung blank gitu langsung uh. <laughs> Oke, okay, uh, ini ada pertanyaan bagus dari Pak Herlianto. Wang, ini kayaknya berbentuk opini aja sih. Ya, bisakah buku *Sipin* seperti ini diadopsi sebagai materi dalam pendidikan di sekolah? Mengingat banyak isi dalam buku tersebut sulit diterima oleh masyarakat umum. Hmm, masyarakat yang mana nih? Ya, sebetulnya kalau pengetahuan ilmiah itu adalah memberitahukan apa dan bagaimana ya bukan apa yang seharusnya kita jalani gitu ya jadi uh, pengetahuan ilmiah itu tentang apa dan bagaimana bukan apa yang seharusnya itu nah kalau kalau pengantarnya itu diberi, diberitahukan bahwa yang namanya pengetahuan ilmiah ini adalah tentang apa dan mengapa itu dan bagaimana terjadi bukan bagaimana seharusnya itu seharusnya nggak 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 usah baper nggak, perlu kita kita apa kita kita takut kita khawatir gitu hanya saja orang terus mengaduk-adukkan tentang ini enggak seharusnya itu nah pengetahuan ilmiah itu adalah dua tambah dua sama dengan empat itu seneng nggak seneng ya empat gitu itu ya seharusnya kan tiga ya terserah kamu pokoknya empat gitu itu <laughs> gitu, jadi eh Harari juga mengatakan ya sebetulnya dalam dalam kehidupan ini tidak ada nilai value itu enggak ada gitu. yang ada adalah konsekuensi kehidupan itu konsekuensi alam jadi kalau misalkan misalkan ada harimau ketemu kambing ya kambingnya dimakan enggak ada yang jahat gitu. Ini pengetahuan ilmiah gitu, pengetahuan ilmiah atau uh, pengetahuan ilmiah atau uh, sains itu bebas nilai, tidak baik dan tidak buruk itu. Hmm. Ya kalau kalau kita memahami bahwa yang namanya sains atau pengetahuan ilmiah itu bebas nilai, bebas moral, ya kan nggak perlu nggak perlu takut gitu ya, nggak perlu takut ya yeah. kita 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 memberitahukan itu sebetulnya kan ya gampang matematika itu kan juga bebas nilai bebas moral kan dua tambah dua sama dengan empat itu bukan karena jujur ya karena memang empat mana ada guru matematika bilang tanya gini anak-anak dua tambah dua berapa ayo jawab yang jujur kan enggak ada ini karena memang <tuh> empat itu ya nah kalau di, kita memberikan pemahaman bahwa yang namanya sains itu bebas nilai dan bebas moral yang kita sampaikan itu tentang apa dan bagaimana atau Mengapa bukan bagaimana seharusnya itu? Itu ya kita nggak perlu takut sebetulnya. Gitu. Ya, perkara dinilai diterima sebagai nilai atau tidak itu urusan beda. Iya, gitu. ini kayaknya juga sekaligus menjawab uh, beberapa pertanyaan. Ini ada banyak sih sebenarnya ya teman teman Ada banyak yang nanya masuk hmm. ke kita ini juga bertanya hal yang dengan ada yang sama. Karena uh, gini loh, dok. Kalau kita ngomongin tentang evolution, Habis itu kita ngomongin tentang science. dan kawan-kawan gitu, kadang-kadang tuh apa ya, bagi sebagian orang tuh kita ngomongin sesuatu yang apa ya, bakal menyinggung mereka gitu, menyinggung perasaan mereka itu sih. Iya iya. Itu itu sebetulnya disebut juga oleh Harari. Tapi sebetulnya itu bukan ide Harari sih, Dawkins juga bilang begitu. Apa namanya, bahwa kenapa yang namanya teori evolusi itu ditolak banyak orang ketimbang teori-teori yang lain itu meskipun teori evolusi itu tidak terlalu mengancam doktrin-doktrin keagamaan itu hmm. tapi teori evolusi ini mengambil milik yang paling berharga dari manusia nyawa itu di, diambil oleh teori evolusi itu jadi kalau kita belajar biologi dan kita belajar evolusi dengan benar Mm -hmm. ya emang sih nyawa itu nggak ada itu, ya. dan itu yang menyakitkan orang gitu. gitu. Yeah. Ya, sepadahal kalau secara keagamaan oleh 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 Harari uh, ini di bukunya yang kedua Humudius dijelaskan sebetulnya yang lebih mengancam keagak doktrin doktrin keagamaan itu teori-teori seperti teori relativitas umum dan khusus dan teori mekanik uh, apa mekanika kuantum itu jauh lebih mengancam uh, apa namanya doktrin doktrin keagamaan misalnya. Kalau menurut teori relativitas umum dan khusus, ini waktu itu relatif. Itu hmm. bayangin aja, kalau waktu itu relatif, kan tidak ada pagi, siang, sore, sementara doktrin-doktrin keagamaan ibadah-ibadah kita. Itu kan berdasarkan waktu semua. Itu hmm. nah, kalau waktu itu relatif, kan kita enggak perlu beribadah gitu ya. Nah, itu satu, itu ya, itu satu, itu ini lebih mengancam ini, itu ya. Terus soal mekanika kuantum, mekanika kuantum. Mekanika kuantum itu ada dunia paralel. Ada 10 pangkat 500 alam semesta yang dunia paralel tuh di masing-masing dunia itu ada Mas Denis. Ya Mas Denis tapi sifatnya beda, kelakuannya beda gitu ya. Tapi Denis yang sama itu. Lah, itu nanti yang dihitung amalannya Denis yang mana gitu. Wah. Ini lebih mengancam ini itu Ya. Nah, sorry, sorry. Tetapi... <laughs> Takutnya nanti ada Dennis di multiverse yang ternyata bejat. gitu kan. Ya, itu iya. saya juga itu. takut. Jadi ya sekarang kepikiran Makanya. gitu. Nah ah, um. itu ini teori-teori ini lebih mengancam mengancam doktrin-doktrin keagamaan. Tetapi ini politikus-politikus di Amerika enggak takut dengan teori ini karena mereka karena teori ini ya. Uh, apa tidak mengambil miliknya yang paling berharga. kalau kamu bisa membelokkan waktu, belokin aja. Kalau kamu bisa kemana ke multi -univers, silakan tapi jangan ambil nyawaku. <laughs> <laughs> Karena dengan orang masih mempunyai nyawa, itu dia masih punya harapan kalau hidupnya sekarang sengsara, dia yeah. masih ada harapan di kehidupan-kehidupan yeah. berikutnya. Lah itu yang diambil oleh teori evolusi gitu. Yeah. Iya. enak ini. memang itu. Iya, yeah, betul. <laughs> guys, gagal di kehidupan ini belum tentu gagal di planet lain, guys. Ayo Elon Musk. <laughs> <laughs> itu. Itu itu di itu disampaikan, ditulis oleh Harari di buku yang kedua Kenapa orang yeah. takut dengan teori evolusi itu? Oke, okay, oke, okay. baik, baik, baik ya. Uh, ini mungkin bisa jadi pertanyaan uh, sebelum kita umumkan pertanyaan terpilih. Wow, iya, teman-teman, jadi selama ini tadi teman-teman bertanya-tanya itu sebenarnya saya juga sambil memilih pertanyaan-pertanyaan terbaik ya, kan? Gitu, karena apa? Karena ada tiga bingkisan, guys. Ada tiga bingkisan dari KPG buat kalian, dan kalau misalkan kalian... Sudah dijawab ya pertanyaannya di acara kita, nanti bakal dapat hadiah. Tapi kita cuma bisa memilih tiga saja gitu. Kenapa? Ya karena kuotanya cuma tiga ya. Makanya doakan ini, wah doakan, doakan eh, bukunya laris ya, tolong. Do, doa atau harapan dok Des? Doa atau harapan? Iya oh, ya, boleh. Boleh, okay. boleh kan ya, boleh. Ya, ya. Boleh, yang larang ya siapa. Oh iya, 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 iya. Ya. Eh, eh. Supaya bukunya laris, sehingga bisa ada acara-acara seperti ini lagi, nah, caranya biar laris, gimana? Tolong itu dilihat di bagian komen. Ada diskon khusus untuk pembelian buku. Siemens Graphics hanya di alamatnya, ada linknya. Silakan langsung di situ, dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan juga yang uh, belum sempat saya jawab, sama dokde juga ya, sama dokter Yu Hasan kok doktes, doktes mulu kebiasaan. Iya enggak apa-apa, bener tuh, bener Kamu ya, bener dok deh. Uh, uh. uh. Mungkin bisa jelasin dokde itu apa buat teman-teman yang baru, Dokter Bedes. <laughs> karena yang namanya Bedes itu F ya. F itu Bedes. Yeah. Lagi kita memang Bedes kita ini. Yeah. Yeah, yeah, iya. Yeah. terima kasih sama <laughs> Dokter Yu loh. Normalisasi menyebut manusia sebagai Bedes. Oh iya, betul. Eh, betul, oh, betul. Ya. lama ini banyak yang nggak rela disebut gitu, tapi kalau sama Dokter Yu <laughs> kok pada mau ya. Makasih, ya, dok. Karena saya juga ada Dokter Bedes. <laughs> Ya beneran guys tinggal ngaca juga bedes Ini juga saya lagi ngeliat kamera Apa yang saya lihat bedes ini gitu pakai kacamata aja kebetulan Sama baju warna-warni udah gitu aja gitu kan Nah ini mungkin pertanyaan terakhir yang uh, Mungkin teman-teman Eh mungkin teman-teman Ya ini mungkin ada teman-teman lainnya juga uh, Nanya tapi dok ini juga di apa namanya Kayaknya harus kita jawab juga sih dok ini, Ya gimana gimana Kalau nggak nih dia akan merasa kesepian dok gitu Oke Dok, saya guru anonimus nih di ruang guru. Wah, tidak anonimus lagi nih. <laughs> Ketika kami sedang ngobrol, kemudian saya bicara tentang sains, sebagian besar dari mereka, ini muridnya, tidak terima. Kemudian saya dikatakan orang aneh. Sebab sebagian besar dari mereka lebih percaya pada narasi daripada ilmu pengetahuan atau nalar. Sekarang, Bagaimana saya bisa menyampaikan nalar pada mereka yang dari awal tidak mau menerima nalar? Itu. Ya, uh, memang, memang, uh, memang su agak agak sulit kalau kita menjelaskan kepada orang yang tidak mau percaya. Gitu. Hmm. Nah, tapi kalau yang namanya sains ya sains itu ya. Jadi kalau misalnya menjelaskannya adalah yang disampaikan ini adalah berdasarkan bukti-bukti yang ada, bukti-bukti ilmiah yang ada. Gitu. Berbeda dengan keyakinan. Gitu. Baik. Jadi, uh, ya saya kalau ketemu orang yang gitu, yang saya sampaikan ini berdasarkan bukti yang kemudian uh, dinalar, gitu ya, di, di, dari bukti kemudian dinalar. Nah kalau ada keyakinan, keyakinan itu memang berbeda dengan pengetahuan gitu, gitu. Nah, kalau kamu pengen membuktikan keyakinanmu, ya kamu yang membuktikan gitu. Bukan aku yang membuktikan keyakinanmu salah gitu. Buktikan aja keyakinanmu benar gitu. Sementara yang disampaikan ini sudah ada bukti-bukti kebenarannya gitu. Itu kalau dari dulu dari kecil saya gitu sih gitu ya. Bahwa hmm. malah saya dulu malah yang dimusuhi sama guru-guru saya itu karena saya nanya, "Loh, pelajaran biologi SMP kelas 1, nah manusia masuk mana Pak itu? Manusia beda. Loh, kok beda? Emang manusia bukan bukan makhluk hidup itu. Enggak ada di sini. <laughs> <tuk> 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 manusia, <tuk> manusia binatang itu. Guru saya oh, itu beda gitu. Nah, gurunya juga hmm. uh, ya saya juga salah sih nanya ke guru SMP ya. Harusnya nanyanya ke guru SMP kan juga ya ya dulu tuh ada dulu tahun 70, tahun 70 itu yang namanya buku SMP apa biologi itu namanya ilmu hayat gitu ilmu hayat ya itu SMP itu tahun tujuh nah, itu juga kalau menjelaskan ya misalkan binatang itu ada misalkan apa uh, binatang itu ada binatang uh, apa uh, uh, tu, bertulang belakang dan tidak bertulang belakang manusia berarti tulang belakang binatang itu mereka juga isi ngomong ngomongnya gitu nah, kalau keyakinan kan kalau misalkan kalau dalam biologi Uh, makhluk hidup atau organisme hidup ada apa ada berapa dibagi berapa lima tumbuhan terus kemudian apa binatang jamur bakteri gitu ya itu mm -hmm. terus kemudian itu kalau itu kan apa namanya uh, apa uh, itu kan biologi tapi kan kalau misalnya keyakinan uh, ma apa makhluk hidup ada tumbuh-tumbuhan ada manusia ada binatang lah bakteri masuk mana? ya soalnya ada waktu itu belum tahu ada bakteri gitu ya, jamur masuk mana? tumbuh-tumbuhan beda, jamur sama tumbuh-tumbuhan, wah gitu gitu hmm. itu, ya, nah, itu yeah. itu harus dijelaskan misalnya ya waktu yang keyakinan pada saat keyakinan itu dibuat narasi narasinya lah belum kenal bakteri, belum kenal jamur, gitu. jamur hmm. dianggap tumbuh-tumbuhan aja, padahal jamur dan tumbuh-tumbuhan itu dua Kerajaan yang berbeda itu. Gitu. Itu penjelasannya memang tidak gampang, tapi ya. Selamat berjuang, Bu. Iya <laughs> selamat berjuang. Uh, mudah-mudahan, mudah-mudahan teman-teman yang mungkin ada di sini bisa sambil berbagi dan ini juga ada yang ngasih ngasih inspirasi juga. Mungkin baca The Righteous Mind bisa nyambung tuh, gitu, untuk ngomongin tentang hal ini, gitu. Jadi ya, ada ya. buku lagi. Itu, itu buku bagus tuh, ya. ya. Uh -uh. ya, uh -uh. Righteous main kapan-kapan kita bahas ya, gitu. Boleh, 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 boleh. Sudah okay. pernah dibahas sih itu? Oh, udah pernah dibahas ya? Sudah oh, sama Budiman, Zatmiko, sama ini KPG, Budiman, Zatmiko. Oh, Ternyata. pernah. Itu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Hmm. Ya sudah. Oke, okay. uh, lanjut aja kita sekarang untuk pengumuman pemenang penanya okay. terbaik. Oke. Okay. Dokter sebelumnya, saya juga terima kasih sudah meluangkan waktu. Sudah mau ditanya-tanya, sudah menjelaskan, dan sudah menggoda meng meng nalar kita untuk segera membaca sapiens grafis ini. Gitu, dan untuk teman-teman semuanya yang datang, saya sudah memilihkan tiga. Peserta yang bisa mendapatkan hadiah bingkisan, wow, siapakah saja mereka? Saya sebut ya, saya sebut ya, gitu. Tapi tolong uh, buat yang lain yang belum dapat, uh, jangan bersedih hati dulu, ya. Ini bukan karena kalian kalah dalam uh, ini apa ya, persaingan uh, menjadi apex predator, bukan, bukan. Ini cuma ya karena kebetulan diundi dan sama teman-teman tiga ini yang keluar gitu ya. Oke. Okay. Yang pertama ada Christian Utama. Ya, Christian Utama apakah hadir? Kalau misalkan hadir tolong tulis di bagian komen hadir gitu. <laughs> ya. <laughs> Christian Utama mana nih? Mana nih? Terangus loh, terangus loh. Terangus. Gitu -gitu. Oh. Ada oh. Dia, muncul dia. Ada ada ada. Hadir dari awal. Wah, terima kasih. Oke berikutnya ada Aldina Hutauruk. Aldina Hutauruk, apakah ada di sini? Maaf ini saya nggak nyebut bapak atau ibu karena semuanya benar-benar tidak tahu nih. Saya tidak tahu gendernya apa ini. Jadi uh, 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 kepada saudara dan saudari Aldina Hutauruk dan Christian Utama apakah tetap ada? Oh ada. Oke dan ketiga ada Mas Wiyoto, ya. Yeah. Mas Wiyoto. Atau Bapak Mas Wiyoto ini jangan-jangan. Nama masnya nama nama depan gitu. Ya, jadi saya ulangi lagi. Ada Saudara Christian Utama, Saudara Oldina Hutauruk, dan Saudara Mas Wiyoto yang berhasil mendapatkan bingkisan spesial dari penerbit KPG. Mudah-mudahan teman-teman selalu senantiasa bertanya-tanya dan senantiasa uh, penasaran terus gitu dan kalau mau tahu jawabannya ada di mana ya jawabannya ada di buku-buku yang kalian nyam, buku-buku eh, pengalaman-pengalaman yang kalian alami dan ngobrol-ngobrol gitu. Apakah semuanya kita tahu? Enggak juga, enggak juga. Tapi kita paling tidak eh, berani menerima bahwa kita enggak tahu semuanya kok gitu. Makanya kita cari tahu bareng di sini. Oke, mungkin dari Andia sebelum saya tutup ada ada ini lagi. Eh, dari Mas eh, dari Dokter Rio Hasan mungkin ada yang pengen ditambahkan lagi? Eh bu. Ku, uh, komik ya. Komik itu uh, mempunyai daya tarik tersendiri. Uh, kalau kita berharap apakah komiknya itu akan apa namanya akan akan bisa dibaca lebih banyak orang. Rasa-rasanya iya karena uh, penggemar komik sekarang itu lebih bagus dan bagi penggemar, penggemar kume wibu-wibu juga ada yeah. ya. di bapak-bapak, wibu-wibu semuanya. Hei, Nanti, eh, uh, uh, ya, mungkin nanti suatu saat kita, eh, uh, wibu ya, yang sampai kemarin yang terbaru itu membuat. Eh, yaudah, nah, udah dibahas dengan kausan ya, ya. Tadi, ah. uh, uh, ini apa namanya? Sapian ini, eh. Uh, Sayang kalau untuk dilewatkan. Ya. ya, gitu aja sih, Mas. Baik, sayang untuk dilewatkan. Kalau dari Mas Andia mungkin? Sebenar, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang udah hadir. Ini tadi pas puncak-puncaknya saya lihat ada 200 orang wow. yang hadir. Semoga belum pada beli semua dan nanti abis ini beli masing-masing dua. Wih, ya, Asik. <laughs> Karena uh, kami sejak pertama itu pertama keluar isu bahwa ada sapiens komik, saya udah coba colek colek orang-orang di sana. Uh, mas, mbak, ini kami boleh dapetin itu nggak? Dapetin nya juga? Ya udah. Akhirnya setelah diusahakan dan ada proses penyesuaian, biar biar bisa lancar apa kehidupannya di Indonesia ya, akhirnya terbit juga buku ini dan kami senang melihat apa lihat sambutan rekan-rekan yang sudah yang sudah baca Sapiens maupun yang belum sebenarnya kami lebih berharap yang belum baca karena saya dengar dari beberapa teman ada orang-orang yang udah beli Sapiens terus ngelihat betul ya terus ya udah bukunya dipasang di Instagram atau di rak buku terus belum baca. Nah, kalau ada komik ini, alasan apa alasan bukunya teks melulu lah atau apa hilang jadi harus baca karena ya toh isi buku ini ada gunanya buat kita dan ya bukan cuma buat ngespeak walaupun ya emang bisa juga sih kalau misalkan yang saat kebetulan sasarannya kebetulan sasar misalnya kebetulan sasarannya suka yang kayak gitu gitu ya pakai aja eh malah asik lagi apa pacaran atau nikah sama yang kayak begitu diskusinya seru saya okay, deh hmm. nggak bakal bosen. Hmm. dan harari sebenarnya nunjukin bahwa eh, ke kita bahwa sains itu bisa dinikmatin tidak cuma uh, tidak cuma istilah-istilah teknis tidak cuma Uh, narasi yang apa narasi yang kering yang cuma ahli yang ngerti semua bisa itu semua bisa nikmatin saya perhatiin kebetulan saya orangnya suka analiti latar belakang manusia saya lihat di apa di antara peserta ini ada mahasiswa mahasiswi dosen kayaknya ada yang anak SMP uh, itu saya senang karena lihat ya tiap kali saya ngelihat audiens acara-acara buku sains populer KPG, saya selalu nanya, berapa di antara mereka yang kuliah sains, berapa yang kuliahnya lain-lain, yang belajar teknik, yang belajar sastra, yang belajar ekonomi. Biasanya lebih banyak yang non-sains. Iya. Dan itu bagus. Kenapa? Ya sains jangan cuma dibahas sama orang-orang yang kerjanya di lab atau di hutan lah. <laughs> yang kalau yang kayak gitu ya kami kami tahu lah kami mereka udah tahu uh, mereka udah tahu udah cinta sains ya saya lihat di situ ada ada penghuni lab ada penghuni apa uh, observatorium tuh, ada penerjemahnya itu loh, ada penerjemahnya kosmos ikutan uh, oh. tapi iya tapi sains itu juga untuk orang-orang yang latar belakangnya bukan sains sains itu penting ya segala macam dari dari kita ketemu di Zoom ini karena sains kan. Bukan karena cabang-cabang ilmu lain. Sains itu gede banget pengaruhnya. Dan sains itu pengetahuan yang bisa diandalkan. Oke okay, ada yang lain-lain pengetahuan. Ya boleh lah. Tapi kalau mau cari pengetahuan yang diandalkan ya sains. Dan kalau misalkan tadi ada masalah. Kok ini belum bisa diterima masyarakat. Justru kalau buat KPG. Itu tantangannya. Kami pengen sains itu bisa diterima masyarakat jangan uh, jangan sampai kehalang jangan sampai kesulitan jangan sampai dianggap serem susah uh, harus dijauhi gitu karena kami percaya ini sesuatu yang berguna yang masyarakat mesti tahu makanya KPG masih akan terus menerbitkan buku-buku sains populer sapias grafis kalau misalkan ada lanjutannya dan kelihatannya akan ada lanjutannya minimal satu Uh, itu Su kami akan teruskan jadi ditunggu aja ya ini mungkin kayak nanti komik sejak komik riwayat peradaban eh, kartun riwayat peradaban kan ada lima no, sapiens yeah. ya. mm -hmm. sapiens ini kemungkinan ada empat ya syukur-syukur kalau misalkan Harari mau bikin komiknya Homo Deus juga nanti biar kami yang ambil tuh, lagi biar terjemahannya beres Yeah. dan buku-buku sains lain juga masih akan terbit sepanjang tahun ini Pan yang kemarin bukunya Sagan udah kami keluarin satu ke depannya mungkin buku tentang big data tentang hmm. uh, wabah tentang <laughs> dokteran Darwinian hmm. dokter Yun nanti tak ajak ngobrol lagi lah soal itu <laughs> oke, okay. dan masih banyak lagi <laughs> Dan KPG tambah semangat tentunya karena mm. sampai sekarang buku-buku sains populer jadi laku dan itu tanda bahwa bukannya di bukannya tidak diterima masyarakat sains populer malah makin diterima masyarakat. Jadi Denis nggak sendirian, kita sekarang banyak. <laughs> ya. Terima kasih. Ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin uh, merasa kesepian nggak, makanya kita kumpul-kumpul di sini, kita sering-sering diskusi. Dan terima kasih juga buat KPG sudah me, menerbitkan buku-buku seperti ini sehingga kita bisa punya bahan buat diobrolin bareng. Gitu sih.